Sekelompok enam praktisi bela diri muncul di tengah tanaman air yang lebat di depan mereka. Mereka berenam berbicara dengan keras, sama sekali tidak menyadari bahwa Qin Lai dan Song Tingyu sedang mendekati mereka. Daerah ini sangat jauh dari pusat pertempuran. Ras jahat mungkin tidak akan mengirim orang untuk memeriksa. Sebuah suara kasar memanggil. Ya, memeriksa di sini hanya membuang-buang waktu. Seorang wanita menjawab. Tuanku berkata bahwa tornado tingkat berikutnya melewati area ini, dan dia khawatir klan ras jahat akan terlempar keluar dari tornado tersebut. Jadi, mari kita datang dan melihat situasinya. Baiklah, semuanya, berputar-putar saja, jangan terlalu memperhatikan. Enam orang itu berbincang dan berkeliling di genangan air, sesekali membicarakan hal-hal romantis. Mereka tampak cukup santai. Qin menatap Song Ting Yu di sampingnya dan bertanya dengan matanya. Song Ting Yu bersembunyi di sepetak tanaman air bersamanya dan dengan hati-hati menyembunyikan tubuh mereka. Dia mengamati kelompok enam orang itu dari jauh dan berkata dengan suara rendah, "Beberapa dari mereka berasal dari asosiasi bulu biru, dan beberapa tampaknya berasal dari laut kabut ungu. Alam mereka tidak tinggi. Empat berada di tahap awal alam manifestasi, satu berada di tahap tengah alam manifestasi, dan satu berada di alam pembukaan Natal." Lai fokus dan cepat memahami tingkat kultivasi keenam orang itu berdasarkan bimbingannya. Asosiasi bulu biru dan laut kabut ungu adalah pasukan besi hitam yang berada di bawah kuil delapan ekstrim. Setelah lorong bawah tanah yang jahat terbuka. Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisah, Menara Bayangan Kegelapan, dan pasukan bawahan lainnya mundur dari medan perang neter untuk bertempur di dekat lorong bawah tanah yang jahat. Song Tingyu menjelaskan dengan lembut. Jadi, para praktisi bela diri dari kuil delapan ekstrim dan pasukan bawahan mereka sedang aktif di medan perang neter saat ini. Kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian tidak berhubungan baik. Anda dan saya perlu sedikit lebih berhati-hati. Kinlay mengangguk dalam hati. Dia mengerti. Serahkan padaku. Song Tingyu mengeluarkan topeng tipis berwarna daging dan dengan hati-hati meletakkannya di wajah cantiknya. Dengan hati-hati ia memasang topeng itu di wajah cantiknya. Saat topeng indah itu dipasang, wajah cantiknya yang dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara pun tertutupi. Qin Lai menoleh dan mendapati kulitnya yang seputih giok telah menjadi kusam. Hidung dan bibirnya merah, tulang pipinya telah berubah ke tingkat yang berbeda-beda, berubah menjadi wajah biasa. Dia mengeluarkan cermin tembaga itu dan memeriksanya dengan saksama. Setelah menemukan bahwa tidak ada cacat yang terlihat, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum pada Qin Lai, berkata, tidak ada cara lain. Aku terlalu terkenal di benua Scarlet Ide, dan banyak orang mengenaliku. Jika aku keluar tanpa penyamaran, semua orang akan tahu itu aku. Dengan baik, dia bisa mengetahuinya. Qin Lai berkata dengan tenang. Kecantikan Song Tingyu yang tiada taraf sungguh unik. Siapapun yang melihatnya sekali tidak akan pernah melupakannya. Selain itu, dia sering berjalan-jalan di sekitar Kuil 8 Ekstrim dan berpartisipasi dalam banyak acara yang diadakan oleh aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim. Oleh karena itu, banyak orang mengenalinya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, memang merupakan ide yang bagus untuk menyembunyikan dirinya sedikit. Batuk, batuk. Setelah memastikan tidak ada masalah, Song Tingyu terbatuk pelan dan berinisiatif mengungkapkan lokasinya kepada pihak lain. Siapa? Siapa dia? Siapa yang mengintai dalam bayangan? Enam pria dan wanita itu semuanya berusia sekitar 30 tahun. Setelah mendengar batuknya, mereka menjadi waspada. Kami berasal dari lembah kisah. Seru Song Tingyu. Mendengar suara manusia, keenam orang itu jelas menghela napas lega. Pemimpin, Renan, melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Dia berteriak, orang-orang lembah kisah, mengapa kalian belum mengungsi? Bukankah kalian dan orang-orang Ola Asura kegelapan dan menara bayangan gelap telah pergi ke lorong bawah tanah yang jahat beberapa waktu lalu? Renan bertubuh tinggi dan tegap. Usianya 35 tahun dan berjanggut tebal. Ia adalah seorang praktisi bela diri tingkat menengah dari alam manifestasi dan praktisi bela diri Laut Kabut Ungu. Ada juga tiga praktisi bela diri tahap awal manifestation realm dari Laut Kabut Ungu. Mereka semua adalah adik laki-laki Rennan. Dua orang lainnya dari asosiasi bulu biru adalah wanita. Satu berada di tahap awal alam manifestasi, dan yang lainnya berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Mereka tampak berusia 20-an, dan mereka cantik dan agak rupawan. Kenamnya membentuk tim kecil dan bertanggung jawab untuk memeriksa area tersebut, dan memastikan tidak ada ras jahat yang menyelinap ke sana karena ada dua wanita dari Asosiasi Bulu Biru yang hadir. Renan dan yang lainnya tidak merasa bosan karena mereka sangat memperhatikan sepanjang perjalanan, namun mereka tidak terlalu memikirkan misi ini. Lembah Kisah adalah kekuatan aliansi Suantian dan berbeda dari Asosiasi Bulu Biru dan Laut Kabut Ungu. Kembali di medan perang, neter kuil delapan ekstrim dan kekuatan bawahan aliansi Suantian kurang lebih memiliki beberapa gesekan. Ren Nan telah berinteraksi dengan orang-orang di lembah kisah berkali-kali, dan dia bahkan pernah bertarung dengan mereka beberapa kali di masa lalu. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa pihak lain datang dari lembah kisah, dia tidak menunjukkan ekspresi yang baik di wajahnya. Tindakannya melambaikan tangannya agar semua orang datang juga untuk memberitahu mereka agar tidak bersikap terlalu sopan. Kelompok yang beranggotakan enam orang, empat pria dan dua wanita, datang secara melingkar melalui genangan air. Ekspresi Song Tingyu tampak acuh tak acuh saat dia dan Qin Lai bergerak mendekat. Sebelum keenam orang itu bisa mengelilingi mereka dalam bentuk setengah lingkaran, mereka secara proaktif meregangkan tubuh mereka dan muncul di depan keenam orang itu. Tatapan mata Renan yang seperti harimau menyapu Song Tingyu dan Qin Lai. Pandangannya akhirnya tertuju pada sosok Song Tingyu yang menawan dan basah oleh air. Wajahnya tertutup, tetapi tidak dapat menutupi tubuhnya yang sempurna. Sosoknya saja sudah sangat menggoda. Tiga praktisi bela diri lainnya dari Laut Kabut Ungu sama seperti Renan. Tatapan mereka menjelajahi tubuh Song Tingyu. Akhirnya, Renan bertanya, mengapa kalian semua ada di sini? Beberapa waktu lalu, kami pergi ke belakang untuk memata-matai pergerakan ras jahat. Kami terjebak oleh medan magnet yang kacau dan tidak dapat keluar. Song Tingyu sudah bersiap. Dia membuka mulutnya dan berkata, ketika kami keluar, kami menyadari bahwa orang-orang kami dari lembah kisah telah menghilang. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya memang ada banyak medan magnet yang kacau di lapisan ini. Oleh karena itu, ketika keenam orang itu mendengar penjelasannya, tidak ada satupun dari mereka yang meragukannya. Lalu apakah kau tahu bahwa lorong bawah tanah yang jahat telah terbuka? Dan Yue dari Asosiasi Bulu Biru bertanya padamu. Ya, ketika kami pergi ke belakang untuk menyelidiki, kami tahu bahwa lorong bawah tanah yang jahat itu terbuka. Kami juga tahu bahwa kami akan keluar dalam beberapa hari. Jika kami tidak terjebak, kami bisa kembali tepat waktu dan bertemu dengan orang-orang dari lembah kisah untuk meninggalkan medan perang nether. Song Tingyu menjelaskan. Aku rasa aku tidak melihatmu di medan perang nether. Siapa nama kalian? Siapa di antara kalian yang berasal dari lembah kisah? Gu Ren nan mengerutkan kening. "Aku dari lembah iblis air, namaku Song Yu. Dia dari lembah iblis bumi." Lagu Ting Yu melirik Qin Lai. Dia berkata, "Namanya Zhang Jiao." "Lagu Yu, Zhang Jiao belum pernah mendengar kedua nama ini." Ren nan menundukkan kepalanya dan berpikir, "Kemudian dia melihat kelima orang lainnya. Apakah kalian pernah mendengar tentang kedua orang ini?" "Aku pernah mendengar tentang Song Yu. Ada orang seperti itu di lembah iblis air," kata salah satu adik laki-lakinya. "Zhang Jiao dari lembah iblis bumi." Aku juga pernah mendengar tentang orang ini. Dia tampaknya cukup kuat. Dan Yue dari asosiasi bulu biru memperhatikan Qin Lai dan menatapnya lagi. Zhang Jiao tampaknya adalah keponakan dari kepala lembah iblis bumi. Dikatakan bahwa ia menguasai seni roh bumi dan sangat kuat. Qin Lai terkejut. Tanpa sadar dia menatap Song Ting Yu. Dia tidak menyangka bahwa Song Ting Yu ini tidak berbicara sembarangan. Lembah kisah sebenarnya memiliki Song Yu dan Zhang Jiao. Tampaknya wanita ini juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktisi bela diri dari pasukan bawahan. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah melaporkan kedua nama ini. Song Yu, Zhang Jiao, orang-orangmu di lembah kisah semuanya telah meninggalkan medan perang neter. Sekarang, kuil suci telah mengirim kami untuk berjaga-jaga terhadap invasi ras jahat. Jadi Anda harus mendengarkan kami sekarang. Ren Nan berteriak. Oh, Song Tingyu mengangguk pelan. Kami hanya ingin pergi secepatnya. Tinggalkan medan perang neter sesegera mungkin. Kami akan mengaturnya. Ren Nan berdali dan berkata, kita keluar dari genangan air ini dulu. Baiklah, Ayo kita pergi dulu. Berendam dalam air terlalu lama tidak nyaman. Dan Yue juga berkata. Qin Lai dan Song Tingyu mengikuti di belakang keenam orang itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tepi pantai. Di tepi pantai, ada beberapa tenda sederhana. Tenda-tenda itu jelas didirikan oleh keenam orang itu. Setelah mereka berenam datang, mereka meninggalkan Qin Lai dan Song Tingyu di luar. Keenam orang itu berkerumun di dalam tenda dan saling berbisik, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Alam Kinlay tidak cukup tinggi, dan dia jauh dari tenda, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan ke enam orang itu. Tetapi dia mendapati bahwa mata Song Tingyu berangsur-angsur berubah dingin, dan ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Apa yang mereka bicarakan? Kinlay bertanya dengan suara rendah. Song Tingyu mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok dan meletakkannya di depan Kinlay. Dia bertanya dengan lembut, apa yang kamu lihat? Sepasang tangan, Kinlay menjawab. Begitu saja, Song Tingyu menatap matanya dan melambaikan tangannya lagi. Tangannya yang seperti batu giok berwarna putih dan berkilau lembut seperti batu giok. Jari-jarinya ramping dan indah. Sangat cantik. Qin Lai memperhatikan dengan seksama, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tangannya cantik. Senyum tipis terpancar dari mata indah Song Tingyu. Dia memutar matanya dengan genit dan berkata, bodoh, aku tidak memintamu mengatakan itu. Lalu apa yang harus kukatakan? Qin Lai memasang ekspresi kosong. Tak usah peduli, tak usah peduli. Song Tingyu tidak berdaya. Kemudian, dia menyingkirkan senyum di matanya dan berkata, "Mereka tertarik pada cincin di tangan kita. Cincin spasial tidak ternilai harganya, dan sebagian besar praktisi bela diri alam manifestasi tidak dapat memilikinya. Mereka semua menginginkannya, jadi mereka saat ini sedang mendiskusikan cara mendapatkan cincin spasial kita." Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. "Saya ceroboh. Meskipun saya pernah datang ke sini sebelumnya, ada banyak ahli di sekitar saya saat itu. Karena status saya, saya tidak pernah benar-benar berhubungan dengan kelas bawah." Meskipun aku tahu bahwa para praktisi bela diri dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim bertarung secara terbuka dan diam-diam, aku tidak menyangka bahwa dendam mereka begitu dalam. Song Tingyu mendesah pelan. Bagaimana jalannya diskusi mereka? Kinlay bertanya dengan dingin. Kedua wanita dari Blue Feather Association tidak setuju untuk bersikap terlalu kejam dan ingin menggunakan metode yang lebih lembut. Mereka ingin menggunakan anggur yang dibius untuk melumpuhkan kami dan kemudian mengambil cincin spasial kami. Namun, keempat orang dari Laut Kabut Ungu merasa bahwa ini akan meninggalkan masalah di masa mendatang. Mereka mengira Zhang Jiao memiliki ketenaran di Lembah Iblis Bumi dan takut akan masalah di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa setelah melumpuhkannya, mereka dapat membunuhnya dengan bersih. Song Tingyu sedikit mengernyit. "Jika mereka benar-benar menyerang nanti, bisakah kamu membunuh mereka?" Qin Lai berpikir sejenak sebelum bertanya. "Aku bisa, tetapi lukaku akan makin parah dan akan sangat sulit untuk pulih." Song Tingyu tersenyum pahit. "Bagaimana dengan ini?" Qin Lai mengeluarkan Terminator Profound Bomb. "Ini cukup sederhana dan kasar." Song Tingyu tertawa pelan lalu menggelengkan kepalanya. Namun, aku khawatir lebih banyak orang di sekitar sini yang akan waspada. Jika mereka tahu bahwa kitalah yang membunuh mereka, itu akan sangat merepotkan. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Qin Lai mendengus. Song Tingyu tersenyum dan tidak langsung menjawab. Dia terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata dengan suara dingin, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Qin Lai bertanya. Kedua wanita itu pun yakin dengan pernyataan tersebut. 282. Adik Song, Adik Zhang, kalian pasti tidak cukup istirahat selama terjebak di masa ini. Ayo, 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 minum anggur, makan daging, dan mari kita ngobrol seru. Ren Nan mengambil kantung anggur dan berjalan keluar tenda bersama ketiga adik laki-lakinya sambil tersenyum. Kedua wanita dari Asosiasi Bulu Biru juga menunjukkan senyum tipis dan menemani mereka ke Kin Lai dan Song Tingyu minum anggur dulu. Setelah Ren Nan datang, dia dengan santai melemparkan kantung anggur kepada Qin Lai dan Song Tingyu, sambil berkata dengan hangat, ah, setelah lorong bawah tanah yang jahat terbuka, ras-ras jahat telah menyerang dengan ganas akhir-akhir ini. Aku tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan terjadi di masa depan. Jika kita bisa menjalani hari dengan baik, kita harus menghargainya dan tidak menyakiti diri kita sendiri, bukan begitu. Ya, ya, ada anggur dan daging, untuk dinikmati sepuasnya, Ren Nan tersenyum. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus menghargai setiap hari. Dan Yue juga berkata, perkataan kakak Ren masuk akal. Song Tingyu menerima kantung anggur itu dan menyetujuinya dengan santai. Kemudian, dia mulai minum sedikit demi sedikit. Tatapan mata enam orang itu terfokus padanya yang sedang menelan ludah. Ekspresi mereka sedikit gugup. Qin mendengus dingin dalam hatinya, lalu mengambil kantung anggur dan meminumnya dengan gerakan kasar. Minuman keras yang sangat panas itu, seperti aliran kecil, mengalir ke lehernya, langsung ke dadanya. Dia, yang pertama kali meminum penawar racun aliansi Suantian, sama sekali tidak takut dengan racun dalam anggur, jadi dia tidak khawatir. Dalam sekejap mata, dia menghabiskan semua anggur dalam kantung anggur. Setelah bersendawa, dia bahkan berteriak, memuaskan. Ha, saudara Zhang benar-benar orang yang heroik. Tidak heran saudara Zhang begitu populer di lembah iblis bumi, bahkan kami sudah lama mendengar namamu. Ren Nan memuji. Anda terlalu sopan. Qin Lai dengan santai melemparkan kantung anggur kosong kepadanya, sambil menyipitkan matanya. Melihat Ren Nan dan Yue dan yang lainnya, melihat kegembiraan di mata mereka, dia tertawa dingin dalam hatinya. Ren Nan dan Dan Yue tidak terburu-buru menjawab, tetapi memperhatikan Song Tingyu. Ketika mereka melihat Song Tingyu juga menghabiskan kantung anggur, kegembiraan di mata mereka pun bertambah. Sebelumnya, ketika mereka melihat cincin spasial di tangan Song Tingyu dan Qin Lai, mata mereka mengelak, seolah-olah mereka masih waspada. Tapi sekarang, setelah Qin Lai dan Song Tingyu selesai minum anggur di kantung anggur mereka, keserakahan di mata mereka perlahan-lahan mulai terlihat. Semua orang tahu bahwa mereka serakah. Adik Song, kakak Zhang, kalian berdua pasti punya status dan latar belakang di Seven Fiends Valley, kan? Gu Wanli dari Purple Mist si maju sambil tersenyum dan duduk di samping Song Tingyu. Matanya melirik cincin di jari Song Tingyu. Cincin spasial bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Cincin spasial, Song Tingyu meliriknya. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Dia berkata, ini bukan cincin spasial. Ini hanya cincin biasa. Saya memakainya karena menurut saya cincin ini terlihat bagus. Cincin biasa, senyum Gu Wanli membeku. Qin melirik Song Tingyu dan tertawa dalam hati, mari kita lihat bagaimana wanita ini menggoda Ren Nan dan yang lainnya. Tentu saja itu adalah cincin biasa. Song Tingyu melepas cincin itu dan dengan murah hati menyerahkannya kepada Gu Wanli. Dengan tatapan licik di matanya yang indah, dia berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, saudaraku, kamu dapat memeriksanya." Ekspresi Gu Wanli tampak aneh. Dia mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia mencoba menembusnya dengan kesadaran spiritualnya, tetapi menemukan bahwa cincin itu padat. Benar-benar tidak ada ruang independen di dalamnya. Dia memeriksanya sebentar dan ekspresinya agak jelek. Dia menyerahkan cincin itu kepada Ren Nan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyum di wajah Ren Nan sudah lama menghilang. Dia mengerutkan kening dan memeriksanya beberapa kali dengan hati-hati. Kemudian dia menyerahkan cincin itu kepada Dan Yue dengan ekspresi jelek. Dan Yue mengambil cincin itu. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia yakin itu hanya cincin biasa. Itu bukan cincin spasial yang mereka kira. "Saudara Zhang," Gu Wanli menatap Qin Lai lagi. "Sama seperti miliknya, itu adalah cincin biasa. Dia membuatnya sendiri." Qin Lai menyeringai dan bertukar pandang dengan Song Tingyu. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, dia dan aku telah berjanji untuk menikah, jadi kami masing-masing membuat cincin untuk satu sama lain. Cincin yang kamu pegang adalah cincin yang aku buat untuknya. Cincinku diukir dari batu giok olehnya untukku. Meskipun itu bukan cincin spasial, cincin itu memiliki arti khusus bagi kami, jadi kami selalu memakainya. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dengan genit. Dia tampak menyalahkannya karena telah memanfaatkannya, tetapi dia tidak mengungkapnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ya, cincin yang kita kenakan dibuat khusus untuk satu sama lain. Meskipun itu bukan cincin spasial, itu sangat penting bagi kita. Ketika keduanya mengatakan hal ini, kelompok Renan yang beranggotakan enam orang tampak ekspresinya jelek seolah-olah mereka telah menelan seekor lalat. Sialan, jadi itu adalah tanda cinta antara dua pria dan wanita yang hina. Aku menyia-nyiakan usahaku. Renan sangat marah. Kedua pil itu bernilai banyak batu roh. Sungguh sia-sia. Sungguh malang. Kupikir keberuntunganku telah datang. Aku tidak menyangka hanya dua orang malang yang mengumpat di mana-mana. Aku sudah tahu, bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri alam manifestasi memiliki cincin spasial. Dan Yue memasang ekspresi kecewa. Lupakan saja, karena sudah seperti ini, tidak perlu memperumit masalah. Ketika dia melihat bahwa itu bukan cincin spasial, tekadnya sebelumnya terguncang. Dia berpikir bahwa tidak perlu membunuh Song Tingyu dan Qin Lai tanpa alasan. Apa? Apa yang kau katakan? Apa yang ingin kau lakukan? Ekspresi Song Tingyu penuh dengan kepanikan. Matanya yang indah menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Qin Lai harus memuji kemampuan aktingnya. Zhang Jiao, ayo pergi. Mereka tidak baik-baik saja. Saat berdiri, tubuh Song Tingyu yang indah dan memikat tiba-tiba terhuyung-huyung seolah dia sedang mabuk. Ketakutan di matanya semakin kuat. Dia berteriak, "Kau, kau meracuni anggur. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Kau akan mati dengan mengerikan." Qin Lai duduk dengan tenang di samping. Dia menyaksikan kemampuan akting Song Tingyu yang luar biasa dan memujinya dalam hati. Kakak Renan dan Yue Memandang Ren Nan dan meminta pendapatnya. Ekspresi Ren Nan muram. Dia menatap dingin ke arah Qin Lai dan kemudian ke Song Tingyu. Melihat sosok Song Tingyu yang bergoyang namun sangat mempesona, dia tiba-tiba berkata, karena ini sudah dimulai, sebaiknya kita lanjutkan saja. Jika kita membiarkan mereka hidup, mereka akan tetap menyimpan dendam terhadap kita. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi di masa depan. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja dan mengakhirinya? Mn, Gu Wanli juga setuju. Aku akan memeriksa Song Tingyu ini dengan saksama sebelum dia meninggal. Aku ingin melihat apakah dia masih memiliki sesuatu yang bagus. Ren Nan tiba-tiba berdiri. Tatapannya yang berapi-api menjelajahi sosok Song Tingyu yang mempesona, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan ketelanjangannya. Di bawah tatapan lima orang lainnya, dia melangkah maju dan meraih lengan Song Tingyu. Dia menyeret Song Tingyu ke tenda terdekat. Dan Yue dan wanita lain dari asosiasi bulu biru tentu tahu apa yang dimaksud Ren Nan ketika dia berkata untuk memeriksanya dengan cermat. Akan tetapi, Meskipun ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah, dan mereka menatap dalam-dalam ke dalam tenda dan mendengar jeritan Song Tingyu di dalam, mereka akhirnya memilih untuk tetap diam. Hehe, he, walaupun penampilan wanita itu biasa saja, tapi bentuk tubuhnya sungguh luar biasa bagusnya. Aku telah melihat banyak wanita, tetapi aku belum pernah melihat wanita yang dapat membuat darah orang mendidih dan tidak dapat mengendalikan api jahat di hati mereka hanya karena memiliki tubuh yang bagus. Tidak heran Kakak Ren tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Gu Wanli memandangi tenda dan mendengarkan teriakan di dalamnya, lalu tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Dua pria lainnya dari laut kabut ungu memandang tenda itu dengan iri. Mereka tampaknya menunggu Ren Nan selesai sehingga mereka bisa bergegas masuk dan bergabung. Qin Lai duduk di samping dan tidak bergerak. Dia menatap tenda dengan ekspresi muram. Saat dia mendengarkan teriakan berlebihan Song Tingyu, niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur terkumpul. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa dengan kemampuan Song Tingyu, dia pasti tidak akan dirugikan, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Song Tingyu sedang menggoda Ren Nan dan dia tahu bahwa Ren Nan pasti akan menjadi orang yang mati nantinya, Qin Lai tetap tidak bisa mengendalikan amarah di dalam hatinya. Entah mengapa, saat dia mengira Ren Nan akan menyentuh Song Tingyu di dalam tenda, Qin Lai terbakar amarah, darah dan kinya melonjak. Bagaimana mungkin dia tidak tahan? Gu Wanli mendekat dan tertawa aneh di samping Qin Lai. Wanita yang telah berjanji untuk menikahimu telah dilecehkan oleh seseorang di dalam dan kamu diracuni dan tidak bisa bergerak. Apakah perasaan ini lebih buruk daripada kematian? Apakah begitu menyakitkan sehingga kamu berharap kamu mati? Qin Lai, yang merasakan kesakitan luar biasa hingga ia ingin mati, menjerit pelan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya secepat kilat dan langsung mencengkeram leher Gu Wanli erat-erat, mengangkat Gu Wanli ke udara. Saat kaki Gu Wanli menendang dengan liar, berusaha sekuat tenaga untuk mencungkil tangan Qin Lai, bau darah yang kental dan hampir nyata tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Lai. Mata Qin Lai berangsur-angsur berubah semerah darah, dan dia menatap Gu Wanli seperti binatang purba yang menatap mangsanya. Gu Wanli ketakutan setengah mati. Dia mengeluarkan erangan aneh dan berjuang sekuat tenaga. Anda, dua praktisi bela diri laut kabut ungu yang tersisa dan dua wanita dari asosiasi bulu biru semuanya memucat dan tiba-tiba berdiri. Retakan, Suara tulang patah terdengar dari leher Gu Kepala Gu terkulai ke belakang dalam posisi yang tidak wajar. Qin Lai dengan santai mengayunkan tangannya, dan tubuh Gu terlempar keluar seperti tumpukan daging busuk. Baru kemudian dia melihat keempat orang yang tersisa dan Dan Yue. Hanya dua cincin spasial saja sudah cukup untuk membuatmu kehilangan kemanusiaanmu, membuatmu mengabaikan segalanya. Ekspresi Dan Yue tidak sedap dipandang. Kakak Ren, Kakak Ren, dan dua praktisi bela diri laut kabut ungu lainnya berteriak. Lalu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa teriakan Song Tingyu telah terhenti secara tiba-tiba. Tanpa sadar mereka menoleh dan melihat Song Tingyu, berpakaian rapi, menjambak rambut Ren Nan dengan tangannya yang seputih bunga lili. Seperti menyeret anjing mati, dia menyeret Ren Nan keluar dari tenda. Di sisi lain, Ren Nan menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat di matanya. Dia mencengkeram tenggorokannya dan terus berusaha berbicara. Namun dia tidak dapat mengeluarkan suara. Darah merah tua mengalir deras dari celah-celah jari-jarinya yang mencengkeram tenggorokannya. Tenggorokannya telah digorok. Kakak Ren hanya melirik sekilas, dan keempat orang lainnya berteriak ketakutan. 283. Qin Lai menatap Song Tingyu. Ketika dia melihat tidak ada sedikit pun lipatan pada gaunnya, dia tahu bahwa Ren Nan mungkin tidak menyentuh tubuhnya. Entah mengapa, saat dia menyadari Ren Nan tidak menyentuhnya, Qin Lai tiba-tiba merasa rileks dan tenang. Kakak Ren, dan Yue, dan tiga orang lainnya berteriak. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa pria dan wanita bernama Song Yu dan Zhang Jiao bukanlah orang-orang remeh yang bisa mereka ganggu sesuka hati. Song Ting Yu tersenyum manis, dan matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya pelangi yang menggetarkan jiwa. Dia mengayunkan tubuhnya ke sisi kerumunan, dan dengan santai melemparkan Renan yang telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dia melemparkannya di samping tubuh Gu Wanli. "Kenapa kamu terburu-buru?" Dia menatap Kin Lai dengan genit. Racun dalam tubuh Gu Wanli akan segera bereaksi. Jika kamu sedikit lebih sabar dan menunggu sedikit lebih lama, kamu bisa menghemat energi. Qin Lai tersenyum malu dan tidak menjelaskan. Kenapa kamu begitu tidak senang dan marah ketika mendengar bahwa aku dilecehkan oleh pria itu di tenda? Song Tingyu menghampirinya, dan matanya yang cerah berkedip saat dia menggodanya dengan penuh semangat. Mungkinkah kamu benar-benar punya perasaan padaku? Qin Lai memotongnya. Haha, Song Tingyu tersenyum lembut dan menggoyangkan pinggang rampingnya. Ia dengan santai menghampiri Dan Yue dan mengulurkan tangannya. Kembalikan cincinku, katanya. Cincin itu diserahkan kepada Guan Wanli untuk diperiksa, lalu diserahkan kepada Renan. Setelah Renan memeriksanya, dia menyerahkannya kepada Dan Yue. Setelah memeriksanya, Dan Yue sangat kecewa ketika dia menemukan bahwa cincin itu bukan cincin interspatial. Namun, cincin ini berwarna hijau zamrud. Itu juga diukir dari batu giok terbaik. Tampaknya ada beberapa pola indah di dalam batu giok itu, yang sangat indah. Sebagai aksesori, cincin ini cukup enak dipandang. Oleh karena itu, setelah Dan Yue mengetahui bahwa cincin itu bukanlah cincin interspatial, dia tidak membuangnya begitu saja, tetapi mengenakannya di jarinya. Dia juga sedikit menyukai cincin ini, jadi dia menyimpannya. Sekarang, melihat Song Tingyu mengulurkan tangannya untuk meminta cincin itu, Dan Yue tampak sangat malu. Dia menatap Song Tingyu dengan sedikit ketakutan, melepaskan cincin itu dengan kaku dan menyerahkannya kembali kepada Song Tingyu. Cincin hijau subur di jari giok Song Tingyu tampak sangat serasi. Tiba-tiba cincin itu memancarkan lingkaran hijau berkabut dan fluktuasi yang sangat aneh. Riak keluar. Kosong, cincin spasial adalah cincin spasial. Seru seseorang. Mata dan Yue berbinar. Dia tampak kesal di wajahnya, seolah-olah dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengenali harta karun itu. Dia tidak menyadari bahwa saat ini kulitnya bersinar hijau, dan hijaunya semakin lama semakin gelap. Song Tingyu menggoyangkan jarinya yang seperti batu giok di depannya dan berkata sambil tersenyum, cincinku ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarangan, apalagi dipakai. Begitu dia selesai bicara, gadis muda dari perkumpulan bulu biru di sebelah dan Yue tak kuasa menahan diri untuk berteriak, kakak dan Yue, kulitmu telah berubah menjadi hijau, warna kulitmu sangat buruk. Wajah dan Yue menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Wanli dan Renan, dan terkejut menemukan bahwa Gu Wanli dan Renan, yang sudah mati, bersinar dengan cahaya hijau, dan tubuh mereka telah berubah menjadi warna hijau samar. Jelaslah mereka telah diracuni. Di antara keenam orang itu, hanya dia, Renan, dan Gu Wanli yang memeriksa cincin itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti arti kata-kata Song Tingyu. Song Tingyu meminta Qin Lai menunggu sebentar karena dia yakin Renan dan Gu Wanli akan segera mati karena racun, dan Qin Lai tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Adik Song, kami dibutakan oleh keserakahan. Tolong ampuni nyawa kami. Teriak dan Yue ketakutan. Ini semua salah Renan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dua seniman bela diri laut kabut ungu yang tersisa juga berteriak. Semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Qin Lai tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memperhatikan bagaimana Song Ting Yu akan menangani masalah ini. Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang ini. Tidak peduli apa yang Song Ting Yu lakukan, dia tidak akan memiliki pendapat apapun. Kalau saja tingkatan kekuatan Song Tingyu tidak begitu tinggi dan dia dapat menguping pembicaraan orang-orang ini, mungkin dia telah mengalami kemunduran yang sangat besar dan nyawanya akan direnggut oleh keenam orang ini. Saat Song Tingyu menggoda mereka dan mengatakan bahwa cincin itu hanyalah tanda cinta biasa, Ren Nan dan Guan Li masih saja bernafsu dan mereka masih ingin membunuhnya. Ketika Ren Nan menyeret Song Tingyu ke dalam tenda, kedua wanita dari Asosiasi Bulu Biru memilih untuk tetap diam. Qin Lei telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka dalam hatinya. Hehe, hanya denganmu. Kau mau memakai cincinku ini? Song Tingyu tersenyum dan menatap Dan Yue. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, bagaimana kau bisa memakai tanda cintaku? Jika kau memakainya, kau hanya akan mati. Ia melirik Qin Lai. Qin Lai tertawa datar. Seluruh tubuh Dan Yue kejang-kejang. Tubuhnya yang awalnya putih berubah menjadi hijau tua, dan ekspresinya menakutkan. Song Tingyu berjalan santai meninggalkannya dan kembali ke sisi Qin Lai. Dia berkata sambil tersenyum, masih ada tiga orang yang belum diracuni. Aku tidak bisa bertindak, jadi aku serahkan saja padamu. Qin Lai mengangguk sedikit. Sebelumnya, ia menemukan bahwa meskipun lautan roh dan tianya sedang kacau, ia masih dapat menggunakan kekuatan dalam darahnya untuk menyerang. Energi darah jahat yang dikumpulkan oleh seni roh darah dalam darahnya sudah cukup baginya untuk menghadapi situasi saat ini. Lagi pula, dia masih memiliki bom mendalam Terminator jika dia tidak bisa. Eh, Song Tingyu tiba-tiba berseru pelan. Dia melihat kekejauhan dan berkata, ada orang lain yang datang. Qin Lai sedikit mengernyit. Dia segera mengeluarkan Terminator Profound Bomb dan bersiap menghadapi situasi baru. Dia tahu betul bahwa praktisi bela diri yang aktif di sekitar sekarang adalah dari Kuil Delapan Ekstrim atau Pasukan Bawahan. Mereka pasti akan berpihak pada Ren Nan dan Dan Yue, dan pasti tidak akan berpihak padanya dan Song Tingyu. Oleh karena itu, ia harus siap menghadapi situasi yang paling tidak menguntungkan. Saat situasinya buruk, ia akan menggunakan Terminator Profound Bomb untuk meledakkan jalan keluar yang berdarah. Bibi Ren Nan ingin menanyainya dan menyuruhnya pergi. Sebuah suara yang dikenal Qin Lai terdengar dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Yi Yuan muncul di belakang Qin Lai bersama lima praktisi bela diri laut kabut ungu. Yi Yuan mengenakan setelan ketat berwarna ungu dan memegang payung. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti biasanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang setajam pedang. Pada saat ini, seluruh pribadinya sedang pamer. Pada saat ini, Yi Yuan. Dia akhirnya berhasil menembus hambatannya dan memasuki alam manifestasi. Saat dia berjalan mendekat, aura yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Itu benar-benar sangat menakutkan. Tak hanya kelima orang di belakang Yi Yuan yang memasang ekspresi hormat kepadanya, dua orang praktisi bela diri Laut Kabut Ungu yang mengikuti Ren Nan sampai ke sini juga memasang ekspresi hormat. Wanita asosiasi bulu biru yang tersisa juga tampak sedikit takut dan hormat terhadapnya. Namun, di tengah rasa hormat mereka, orang-orang ini juga terkejut karena melihat harapan untuk bertahan hidup. Saat ini, Qin Lai dan Song Ting Yu membelakangi Yi Yuan. Ketika Yi Yuan datang, dia mengira Qin dan Song Tingyu adalah Ren Nan dan Dan Yue dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ketika dia menemukan mayat hijau dan Yue, Gu Wanli dan Ren Nan, baru saat itulah ekspresi Yi Yuan berubah sedikit saat dia berteriak dingin. Apa yang terjadi? Yi Yuan, seperti ini. Kedua wanita dari asosiasi bulu biru itu tampaknya sangat mengagumi Yi Yuan dan buru-buru menambahkan kata-kata kasar ke dalam deskripsi mereka. Dia tidak menyebutkan apa yang telah mereka lakukan untuk cincin spasial, tidak menyebutkan bahwa Ren Nan telah menyeret Song Tingyu ke dalam tenda dalam upaya untuk memperkosanya, hanya mengatakan bahwa Qin Lai dan Song Tingyu telah kehilangan akal sehat dan tiba-tiba membunuh Ren Nan, Gu Wanli, dan Dan Yue. Dia benar-benar membalikkan kebenaran dan menuangkan air kotor pada Qin Lai dan Song Tingyu. Dua praktisi bela diri laut kabut ungu lainnya juga mengangguk setuju dan berkata bahwa Qin Lai dan Song Tingting Ting telah membunuh mereka dengan panik dan sama sekali tidak peduli dengan aliansi-aliansi Suantian -aliansi dan Kuil Delapan Ekstrim. Setelah ketiganya selesai menjelaskan hal yang memutarbalikan fakta, mereka tiba-tiba terdiam dan menatap Yi Yuan dengan sedikit terkejut. Saat ini, Yi Yuan sudah berdiri di samping Qin Lai. Tatapan tajamnya tertuju pada wajah Qin Lai dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ketiga orang itu tercengang. Lima praktisi laut kabut ungu di belakang Yi Yuan juga menyadari ada yang tidak beres dan tidak berbicara. Song Tingyu menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya saat dia juga memandang Yi Yuan dan Qin Lai, memperhatikan keduanya saling menatap. Lama kemudian, Yi Yuan menunjukkan ekspresi yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, lama tidak berjumpa. Qin Lai mendengus dingin, memang sudah lama sekali. Yi Yuan tersenyum getir, dia tahu bahwa Qin Lai masih menyimpan dendam dan belum memaafkannya. Dia mendesah dalam hati dan mengangguk, aku salah tentang hal itu, tetapi untuk Lian Rou, aku tidak punya pilihan. Sebelum aku meninggalkan kota ini, aku katakan kepadamu bahwa aku akan menunggumu datang dan menyelesaikan masalah ini denganku kapan saja. Qin Lai mengerutkan kening dan menatap Yi Yuan di depannya dengan ekspresi agak rumit. "Apa yang terjadi?" Yi Yuan bertanya lagi. "Orang-orang ini menginginkan cincin spasial kami dan ingin membunuh kami untuk mendapatkannya. Sayangnya, mereka tidak cukup mampu." Qin Lai menjelaskannya dalam beberapa kata. "Yi Yuan tidak seperti ini." Wanita asosiasi bulu biru itu berteriak. Yi Yuan menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan nada kesal, "Menurutmu siapa dirimu? Aku sedang berbicara dengan seorang teman, dan kamu tidak berhak menyela." Sambil melambaikan tangannya, Yi Yuan berkata dengan dingin dan tanpa emosi, dulu aku pernah berselisih dengan Renan. Untung saja dia sudah meninggal, jadi aku tidak perlu repot-repot menatapnya. Men, urus juga tiga yang tersisa. Saat kita kembali, kita akan mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh ras jahat. Kelima orang di belakang Yi Yuan hanya mengikuti jejaknya. Mendengar ini, ekspresi mereka menjadi dingin saat mereka diam-diam mengeluarkan artefak roh mereka dan maju selangkah demi selangkah. Ketiga orang itu berteriak ketakutan seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa Yi Yuan akan berani membunuh mereka. Mereka mengutuk Yi Yuan sebagai pengkhianat. Mari kita bicara di tempat lain. Yi Yuan meninggalkan kelima bawahannya untuk membersihkan area di belakangnya. Ia memberi isyarat kepada Qin Lai dan berjalan menuju lereng di depan mereka. Qin Lai mengikutinya dengan ekspresi gelap. Song Tingyu tersenyum lebar. Dia tidak tahu bagaimana menghindari kecurigaan dan malah mengikuti Qin Lai ke sisi Yi Yuan. Ini pasti nona Song Tingyu dari aliansi Suantian, kan? Saat dia berjalan mendekat, Yi Yuan hanya melirik sekilas sebelum mengungkap identitasnya. Seperti yang diharapkan dari orang dengan potensi terbesar di Laut Kabut Ungu. Heh, jika kuil delapan ekstrim tidak mau menerimamu di masa depan, kamu bisa datang ke aliansi suantian kami. Keluarga Song akan menerimamu. Song Tingyu tertawa pelan. Nona Song tidak perlu mengkhawatirkanku. Yi Yuan kembali bersikap lembut seperti biasa dan tersenyum tipis. Ia berkata, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Qin Lai secara pribadi. Saya harap Nona Song dapat menghargai saya. Terima kasih sebelumnya, dia membungkuk. Kin Lai juga meliriknya. 284. Di lereng, Kin Lai dan Yi Yuan berdiri berdampingan. Ayo, minumlah minuman spesial dari Purple Mist Si, Cold Mist Jade Liquid. Anggur ini dibuat dari embun dingin laut musim dingin yang dicampur dengan 19 jenis sari buah. Yi Yuan mengeluarkan botol anggur porselen giok dan memberikannya kepada Kin Lai sambil tersenyum. Cairan giok kabut dingin ini jelas beberapa kali lebih baik daripada anggur yang diberikan Ren Nan kepadamu. Selain itu, Aku tidak memasukkan racun apapun ke dalamnya, jadi kamu bisa meminumnya tanpa khawatir. Qin Lai mendengus dan menerima botol anggur yang indah itu dengan santai. Dia tidak ragu untuk meminumnya sepuasnya. Cairan bio kabut dingin terasa dingin saat masuk ke mulutnya dan memiliki rasa min yang aneh. Saat masuk ke perutnya, benang-benang kesejukan berdesir dari perutnya dan tampaknya menenangkan api di hatinya. Setelah beberapa saat, aroma anggur buah yang agak dingin perlahan menyebar dari mulutnya. Kesejukan semacam itu juga mempunyai efek yang menakjubkan dalam menyelaraskan tubuh dan pikiran seseorang, menenangkan pikiran dan mengusir kejengkelan seseorang. Qin Lai menikmatinya dengan saksama dan memujinya dalam hati. Tanpa sadar, dia minum beberapa suap lagi. Ketika cairan giok kabut dingin ini masuk ke perutnya, rasa dingin itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu benar-benar memiliki efek yang tak terlukiskan pada stabilisasi luka. Ini membuat Qin Lai diam-diam terkejut dan segera mengerti bahwa cairan giok kabut dingin ini mungkin sangat berharga. Anggur ini seharusnya sangat langka bahkan di laut kabut ungu, bukan? Kinlay menggoyangkan botol anggur dan melihat cairan hijau bening di dalamnya sambil bertanya dengan santai. Purple Mist Sea menyeduh Cold Mist jadi liquid khusus untuk kuil delapan ekstrim dan dipasok kepada orang-orang penting di kuil delapan ekstrim. Di Purple Mist Sea, hanya sedikit orang yang bisa memperoleh anggur jenis ini. Dan saya adalah salah satu dari sedikit orang itu. Yi Yuan tersenyum tipis. Ren Nan tidak memiliki kualifikasi, bukan? Kinlay berkata dengan heran. Yi Yuan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak memenuhi syarat. Qin Lai terdiam sejenak sebelum dia meminum lagi cairan giok kabut dingin. Dia tiba-tiba berkata, kembali ke Armament City. Jika saja kau menceritakan situasimu saat itu. Kalau kau memberitahuku kalau itu adalah jebakan khusus untuk Lang Ye dan Feng Rong, kurasa aku tetap akan melewatinya. Blood Shadow Liang Yang, leluhur Kaisar 19, Yuan Tianya, dan yang lainnya, target mereka yang sebenarnya adalah Lord Lang Ye dan instruktur Feng Rong. Kalian hanya kaki tangan. Jika aku menjelaskan situasinya kepadamu, kau mungkin pergi ke sana karena kau berutang pada kakak senior Tang dan Lian Rou, tetapi Tuan Lang Ye dan instruktur Feng mungkin tidak mau mengambil risiko. Terutama Tuan Lang Ye, dia jelas bukan orang yang gegabah. Yi Yuan tersenyum pahit dan mendesah pelan. Tidak masalah, aku sudah mengkhianati sekte persenjataan dan kembali ke laut kabut ungu. Qin Lai mendengus dingin. Kau menipuku dan menipuku. Jangan harap aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Yi Yuan tersenyum dan mengangguk. Kau ingin menyelesaikan masalah ini? Saya selalu siap melayani Anda. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dengan suara berat, dia berkata, "Tapi kali ini, aku menarikmu ke sini karena ada sesuatu yang penting untuk kukatakan kepadamu. Masalah ini terkait dengan kekasihmu." Qin Lai mengerutkan kening. "Ling Yuci," Yi Yuan berseru lembut. Ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. "Apa yang terjadi? Berita tentang kamu dan Nona Song yang tiba-tiba menghilang di atas lorong bawah tanah yang jahat telah menyebar setengah tahun yang lalu. Sekarang, hampir semua orang mengetahuinya. Yi Yuan menatapnya dalam-dalam dan menjelaskan, di hati kebanyakan orang, kau dan Nona Song sudah mati di alam nether. Tidak mungkin kau bisa selamat. Qin Lai mengangguk dengan ekspresi gelap. Ji Uli Uyu dan banyak ahli lembah kisah meninggal secara tragis di tanganmu. Salah satu jari si Jingyun juga dipotong olehmu sendiri. Karena hal-hal ini, saudara perempuan keluarga Ling terus-menerus menjadi sasaran setelah mereka kembali ke lembah kisah. Anggota klan keluarga Ling yang mengikuti kedua saudara perempuan itu untuk tinggal di wilayah lembah kisah juga tidak dalam kondisi yang baik. Yi Yuan menjelaskan dengan perlahan. Awalnya, karena ketegasanmu, karena kata-kata aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim, krisis sekte persenjataan langsung teratasi. Kamu memiliki bom terminator yang mendalam, mengendalikan sekte persenjataan, dapat memimpin Sue Mao, dan memiliki kesepahaman diam-diam dengan aliansi Suantian. Oleh karena itu, meskipun orang-orang di lembah kisah tidak menyukai saudara perempuan keluarga Ling, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka takut bahwa mereka akan memicu kegilaanmu dan bahwa kamu akan membalas dengan bom terminator yang mendalam. Namun, kau dan Nona Song telah jatuh ke alam neter. Di mata mereka, kau pasti sudah mati. Tentu saja, mereka tidak perlu peduli dengan ancamanmu. Karena itu, orang-orang di lembah kisah yang keluarga dan teman-temannya meninggal secara tragis di tanganmu tidak dapat menahan kebencian di hati mereka dan mulai bertindak terhadap saudara perempuan keluarga Ling dan anggota klan keluarga Ling. Kinlay dari lembah kisah mendengus dingin. Apa yang mereka lakukan? Awalnya, mereka ingin membunuh semua anggota keluarga Ling dan saudara perempuan keluarga Ling. Yi Yuan menatap mata dingin Qin Lai dan berkata, "Tetapi Xie Jingxuan dari Aula Asura Kegelapan, Tu Siqiong, dan yang lainnya sedang menekan lembah kisah. Ying Xingran yang telah terbangun dari tidurnya juga sedang menekan lembah kisah. Oleh karena itu, lembah kisah tidak berani bertindak terlalu kejam." Qin Lai mengerutkan kening dan terdiam. Dia sedikit terkejut bahwa Xie Jingxuan masih bersedia membela saudara perempuan keluarga Ling bahkan setelah mengetahui bahwa dia sudah mati. Saat itu, sebelum perang antara sekte persenjataan dan lima kekuatan, Si Jingsuan telah membawa Tu Zhe dan Zuo Qian untuk menemuinya. Dia ingin membujuknya untuk meninggalkan sekte persenjataan dan pergi secepat mungkin. Namun negosiasinya dengan Si Jingsuan gagal. Setelah itu, keduanya berpisah dengan cara yang tidak baik. Si Jingsuan juga menyatakan bahwa kedua belah pihak telah memutuskan semua hubungan. Dia telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika menyerang sekte persenjataan. Qin Lai mengira bahwa setelah kejadian itu, Xie Jingxuan mungkin akan menaruh dendam padanya dan tidak akan memberinya muka lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah kematiannya, saat Lembah Kisah hendak membunuh saudara perempuan keluarga Ling, Xie Jingxuan benar-benar muncul dan menekan Lembah Kisah agar tidak bertindak lancang. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini masih bisa diandalkan di saat yang genting seperti ini. Perasaan Qin Lai sedikit rumit. Adapun Tu Siqiong dari Dark Asura Hall, dia muncul hanya karena Tu Ze dan Zhuo Qian memohon padanya secara pribadi. Qin Lai sangat menyadari hal ini. Ying Xingran yang terbangun sedikit mengejutkan Qin Lai. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan bertanya. Lalu, di bawah tekanan dari banyak pihak, Lembah Kisah tidak berani membunuh saudara perempuan keluarga Ling. Namun sekarang mereka memaksa Ling Yusi untuk menikah dengan Li Zongzeng, dan Ling Xuanzuan untuk menikah dengan Bu Siang dari Lembah Iblis Api. Yi Yuan melihat ekspresi Qin Lai semakin suram dan jantungnya berdebar kencang. Namun, dia tetap menambahkan, masih sebagai selir. Bau darah yang pekat tiba-tiba tercium dari tubuh Qin Lai. Yi Yuan memfokuskan pandangannya dan melihat. Yi Yuan mengamati dengan seksama dan menemukan bahwa mata Qin Lai dipenuhi dengan cahaya berdarah. Seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang sedang memilih mangsanya. Rasanya seperti dia hendak membuka mulutnya yang berdarah dan memakan seseorang. Jangan terlalu bersemangat. Ini hanya tindakan lembah kisa. Para saudari keluarga Ling aman dan sehat. Yi Yuan buru-buru memberi saran. Lembah kisa menekan saudara perempuan keluarga Ling seperti ini, tetapi mereka tidak menyerah. Keluarga Ling dan pihak lain masih dalam kebuntuan. Ku dengar Tuze dan Zuokian sudah menuju lembah kisah. Mereka membawa saudara perempuan keluarga Ling dan anggota klan keluarga Ling. Mereka akan meninggalkan lembah kisah dan membawa mereka ke Aula Asura kegelapan untuk berkultivasi. Jika ini berhasil, saudara perempuan keluarga Ling akan baik-baik saja. Sekte persenjataan tidak mengirim seorang pun untuk menerima mereka, Qin Lai bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah Ying Xingran diselamatkan oleh aliansi Suantian, dia tentu akan tetap menjadi master sekte armament sek. Sedangkan kamu, di mata mereka, kamu sudah mati di Nether Realm. Yi Yuan melengkungkan bibirnya dan mencibir, kau tahu orang macam apa Ying Singran itu. Qin Lai mengerutkan kening. Dia adalah seorang master sekte yang berkualifikasi. Semua yang dia lakukan adalah untuk kemakmuran sekte persenjataan. Namun, dia terlalu rasional. Dia terlalu realistis. Ini berarti dia sama sekali tidak memiliki perasaan manusia. Yi Yuan berkata tanpa sedikit pun kesantunan, saat itu, dia melihat potensi Liang Shaoyang yang tak terbatas. Itulah sebabnya meskipun dia tahu bahwa Liang Shaoyang telah mencoba membunuhmu dua kali, dia tetap tidak mempedulikannya. Ketika kau membunuh Liang Saoyang dan menunjukkan bakatmu yang tak tertandingi, sikapnya langsung berubah drastis. Dia tidak lagi memikirkan kakak senior Tang. Ketika dia tahu bahwa kakak senior Tang dan Lian Rou telah dipenjara oleh Blood Sado, dia tetap melarangku untuk memberitahumu. Dia takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia dengan tegas menyerah pada kakak senior Tang dan Lian Rou. Sekarang, di matanya, kau sudah mati. Semua potensimu, semua nilaimu yang besar bagi sekte persenjataan, telah lenyap karena kematianmu. Yi Yuan mencibir dingin. Apakah menurutmu dia akan seperti Tu Ze dan Zuo Qian, melakukan begitu banyak hal untuk orang yang sudah meninggal? Kudengar alasan dia menekan lembah tujuh iblis adalah karena permintaan tetua Mo Hai dan instruktur Feng Rong. Itulah sebabnya dia dengan enggan melakukannya. Adapun tiga pendeta agung, Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Yi Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di matamu, apakah mereka berbeda dari Ying Xingran? Jika kamu tidak mengendalikan dua belas pilar pola roh, kamu tidak akan berguna di mata mereka. Saat itu. Liang Saoyang menggunakan serangga gerhana untuk membunuhmu. Apakah kamu pikir ketiga pendeta agung itu tidak tahu? Qin Lai terdiam. Alasan mengapa aku meninggalkan sekte persenjataan tanpa ragu adalah karena Ying Xingran dan tiga pendeta agung tidak sepadan dengan darahku. Terus terang saja, mereka hanya peduli dengan kekuatan sekte persenjataan. Demi kemakmuran sekte, mereka bisa mengorbankan siapa saja. Jika Anda tidak punya nilai, mereka akan mengorbankan Anda. Yi Yuan tersenyum pahit sambil menundukkan kepala. Masih ada cairan giok kabut dingin. Qin Lai mengulurkan tangannya ke Yi Yuan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menghabiskan seluruh kendi anggur itu. Rasa frustrasi di hatinya semakin bertambah dengan kata-kata Yi Yuan. Kendi terakhir sudah habis. Dengan ekspresi sedih, Yi Yuan memberinya kendi anggur lagi dan berkata, "Di sekte persenjataan, orang-orang yang benar-benar layak untuk dijadikan teman adalah Tetua Mohai, instruktur Feng Rong, kakak senior Tang, dan Lian Rou." Tetua Tong hampir tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Sisanya biasa saja, di mata ketua sekte dan tiga pendeta agung, hanya ada sekte dan tidak ada yang lain. Coba pikirkan dan Anda akan tahu orang macam apa mereka. Teguk-teguk. Kin Lai tidak bersuara, dia hanya mengangkat kepalanya dan minum sepuasnya. Dia menghabiskan setengah kendi sekaligus lalu tiba-tiba berdiri. Bawa aku ke pintu masuk lorong. Aku harus kembali ke permukaan secepat mungkin. Aku harus pergi ke lembah kisah. Tidak masalah. Yi Yuan tersenyum tipis. Song Tingyu dan aku memiliki identitas khusus, dan kau, kau adalah anggota Purple Mist. Si. Aku membunuh Yudai dan memotong jari Su Xing. Apakah kau tidak takut sesuatu akan terjadi padamu? Qin Lai menatapnya dalam-dalam. Tidak seorang pun tahu siapa Anda. Yi Yuan berbalik dan melihat ke belakangnya. Orang-orang yang mengikuti Ren Nan dan wanita dari Asosiasi Bulu Biru mungkin bisa menebak sedikit, tetapi mereka sudah mati. Orang-orang yang mengikutiku tidak akan bertanya satu pertanyaan pun. Mereka percaya padaku. Bahkan jika aku mengkhianati Purple Mist si sekarang, mereka akan tetap mengikutiku. Anda dapat mengatur agar kami berdua pergi tanpa suara, Qin Lai menegaskan lagi. Asal kamu tidak menyebut dirimu sebagai Qin Lai dari Sekte Persenjataan atau Song Tingyu dari Aliansi Suantian, maka tidak akan ada masalah. Yi Yuan berkata dengan percaya diri. Qin Lai mengangguk dan merenung sejenak sebelum berkata, jika kita berdua berhasil pergi, maka hubungan kita sebelumnya akan dihapuskan. Dengan itu, Yi Yuan menyeringai dan tersenyum cerah. Hari ini hari Senin. Semua orang, silakan masuk ke akun kidian Anda dan bantu memberikan suara rekomendasi. Hari ini akan menjadi pembaruan ketiga. Pengkhianat tua ini berterima kasih kepada semua orang. 285. Lembah Iblis Kegelapan Ling Yusi dan Ling Suan Suan dipanggil ke aula diskusi lembah oleh kepala lembah yang baru, Shen Meilan. Aku sudah bicara dengan lembah iblis emas dan lembah iblis api. Selama kalian berdua bersedia menikahi Li Zhongzeng dan Bu Siang, keluarga Ling masih bisa membangun diri di lembah kisah. Kalau tidak, tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak akan ada tempat bagi keluarga Ling. Shen Meilan mendengus dengan ekspresi dingin. Awalnya, dia adalah adik perempuan Jiuliuyu dan berada di tahap awal alam Netter Passage. Dia dan Jiuliuyu selalu berselisih karena wilayah dan reputasinya tidak sebagus Jiuliuyu. Di masa lalu, statusnya di lembah selalu ditekan oleh Jiuliuyu. Setelah Jiuliuyu terbunuh oleh Terminator Profound Bomb di Armament Sec, senioritasnya di lembah langsung menjadi yang tertinggi. Untuk segera menstabilkan situasi di Kisah Valley, dia dapat dengan mudah menduduki posisi Master Lembah Dark Vian Valley. Ketika Jiu masih hidup, dia tidak menyukai saudara perempuan keluarga Ling dan Luli. Sekarang setelah Jiu meninggal, dia tentu tidak akan bersikap sopan. Menjual saudara perempuan keluarga Ling kepada Li Zongzeng dan Bu Xiang sebagai selir adalah perjanjian rahasia yang dibuatnya dengan lembah iblis emas dan lembah iblis api. Perjanjian itu dibuat untuk membalas budi para penguasa lembah iblis emas dan lembah iblis api yang telah mendukungnya menjadi penguasa lembah iblis kegelapan. Master Lembah, Ling Yusi kita menatap Sen Meilan dan ingin berdebat. Jangan bicara lagi. Sen Meilan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Aku tidak peduli apakah kamu bersedia atau tidak, ini adalah hasil akhirnya. Kalian berdua dan keluarga Ling mati bersama, atau kalian dengan patuh menggunakan status rendah kalian untuk menikahi Li Zhongzeng dan Bu Siang sebagai selir dan melayani mereka dengan baik. Dengan cara ini, keluarga Ling akan dapat bertahan hidup. Ekspresi Ling Yusi dan Ling Suan Suan tampak buruk. Mereka menahan amarah dan berjalan keluar dari aula. Cih, mereka tahu ini akan terjadi pada mereka. Dua orang desa, untuk dapat melangkah ke Dark Vian Valley dalam satu langkah. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah sesuatu? Kota keluarga Ling, heh, tempat kecil yang bahkan tidak bisa disebut sebagai kota batu kapur. Bagaimana orang-orang di sana bisa bersikap sopan? Menjadi selir Li Zhongzeng, menurutku itu terlalu mudah bagi mereka. Huff, jika bukan karena kuil Sen Luo yang ikut campur dalam urusan orang lain, mereka pasti sudah mati bersama keluarga Ling. Di luar, beberapa murid perempuan Sen Meilan, mereka semua menatap kedua saudari itu dengan tatapan meremehkan. Kalian semua, Ling Suan Suan, menjadi marah. Matanya yang indah bagaikan api yang berkobar. Dulu, saat guru ada di sini, apakah ada di antara kalian yang berani mengatakan hal seperti itu? Dasar jalan kecil, jika wanita tua ini tidak melindungimu, kalian berdua tidak akan bisa tinggal di lembah iblis kegelapan sampai sekarang. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Tepat pada saat ini, Luli berjalan mendekat tatapan matanya dingin, sambil bergoyang maju mundur di atas tubuh beberapa wanita yang provokatif itu, dia berkata dengan tegas, "Lain kali aku mendengar seseorang berbicara buruk tentang Sifuku, aku akan membunuhmu. Jangan salahkan pedangku karena kebutaannya." Ketika murid-murid perempuan Sen Meilan melihat Luli datang, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka tidak berani melanjutkan berbicara. Luli yang sekarang sudah melangkah ke tahap awal alam manifestasi, karena bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya yang mengejutkan, dia sangat dihargai oleh semua master lembah Sekalipun Sen Meilan adalah penguasa lembah iblis kegelapan, dia tidak berani bersikap terlalu lancang di hadapan Luli. Kakak Lu, Ling Yusi dan Ling Suan Suan berseru pelan. Ayo pergi, Luli menatap dingin ke arah orang-orang itu lagi. Baru kemudian dia mengerutkan kening dan berjalan keluar dari lembah. Ketika mereka sudah jauh dari lembah iblis kegelapan dan tiba di sebuah danau kecil yang jernih di luar lembah, Luli tiba-tiba berhenti dan berbalik, sambil berkata, Aku sudah memberitahu Xie Jing Xuan dari Aula Sen Luo dan Kepala Aula Kedua yang baru, Tu Si tentang kesulitan kalian. Xie Jingxuan saat ini berada di aliansi Suantian, jadi dia tidak tahu tentang masalah ini. Namun, bawahannya Liang Zhong telah menjawab bahwa dia akan memberitahunya sesegera mungkin. Jawaban Tu Sikiong adalah bahwa dia telah mengatur agar putranya dan komandan bawahannya datang dan membawamu untuk tinggal di Aula Sen Luo. Terima kasih, Suster Lu. Ling Yusi membungkuk sedikit. Ling suan juga memiliki ekspresi bersyukur. Ketanyaannya, Anda seharusnya tidak kembali sama sekali. Ketika Tu Sikiong mengundangmu, kau seharusnya pergi ke Aula Sen Luo. Saat itu, Qin Lai masih di sini dan orang-orang di lembah tidak akan berani mempersulitmu. Ekspresi Luli sedingin biasanya. Sekarang Qin Lai telah meninggal di alam meter, orang-orang di lembah tidak lagi merasa khawatir. Untungnya, Xie Jingsuan, Tu Kiong, dan yang lainnya datang untuk menengahi. Kalau tidak, akhirmu akan lebih buruk. Ketika mendengar dia menyebut Qin Lai, Ling Yuci menundukkan kepalanya, matanya gelap. Dia berkata dengan lembut, "Saat itu, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya." Guru memperlakukanku dengan baik. Bahkan jika aku tahu akan ada masalah setelah kembali ke lembah, aku tetap harus berbakti kepada guru. Aku tidak menyangka akan terjadi sesuatu padanya nanti. Pada akhirnya, suara Ling Yusi tercekat dan air mata muncul di matanya. Kakak, jangan bersedih. Mungkin Kin Lai masih hidup. Dia menghilang selama setengah tahun, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Dia pasti sudah meninggal di alam neter, Ling Xuan, Xuan menghibur. Namun bahu Ling Yusi masih berkedut. Baik dia maupun Luli tahu bahwa bujukan Ling Xuan, Xuan tidak berdaya. Qin Lai bukanlah ahli alam pemenuhan atau alam fragmentasi. Jika dia dengan gegabah jatuh ke alam neter dan memasuki pedalaman ras jahat, bagaimana dia bisa selamat? Oleh karena itu, di dalam hati dia dan Luli, Qin Lai sudah lama meninggal. Di sebelah tenggara benua Scarlet di laut kabut ungu yang luas dan tak terbatas, ada sebuah pulau bernama Pulau Hantu. Di tengah Pulau Hantu, terdapat sebuah sumur kering raksasa. Sumur itu lebarnya beberapa hektar dan sangat dalam sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya. Pada hari ini, lolongan aneh terdengar saat dua orang merangkak keluar dari sumur raksasa. Mereka adalah Qin Lai dan Song Tingyu. Mereka akhirnya bisa melihat cahaya matahari lagi. Song Tingyu mendarat dengan ringan di samping sumur kering, sambil menatap bintang-bintang yang terang di atas kepalanya, dia mendesah, langit ini masih yang paling enak dipandang. Langit tanpa matahari, bulan, atau bintang-bintang tidak bernyawa dan hampa. Itu membuat hati seseorang merasa tertekan. Baik di Nether Realm maupun Nether Battlefield, tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Langit selalu kelabu dan tanpa cahaya. Keduanya terpaksa tinggal di Nether Realm dan Nether Battlefield selama setengah tahun. Di bawah lingkungan yang menindas itu, mereka merindukan langit dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka merindukan udara segar yang dipenuhi energi spiritual dunia. Sekarang, dengan bantuan Yi Yuan, keduanya melewati tornado yang menghubungkan tingkat atas dan bawah. Akhirnya, mereka melewati lapisan demi lapisan. Mereka akhirnya kembali ke benua Scarlet. Yi Yuan itu tidak buruk. Tidak hanya potensi kultivasinya yang luar biasa, dia juga sangat cerdas dan metodenya mengesankan. Song Tingyu menghirup udara segar dan mengeluarkan kristal giok yang dapat memanggil kupu-kupu pelangi awan mengalir dari cincin spasialnya. Sambil menyalurkan kekuatannya ke dalamnya, dia berkata, Aliansi Suantian pernah membuat daftar praktisi bela diri berbakat dari pasukan bawahan kuil delapan ekstrim. Bagi orang-orang yang ada di daftar, kita dapat merekrut mereka ke aliansi Suantian terlebih dahulu atau mencari cara untuk membunuh mereka. Yi Yuan adalah salah satu orang dalam daftar itu. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Ekspresi Kinlay tampak muram saat ia menatap bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Ia berkata, kau dan aku dapat dianggap telah melewati kesengsaraan bersama di alam nether. Setelah memanggil kupu-kupu pelangi awan mengalir, kirim aku ke lembah tujuh iblis terlebih dahulu. Tidak masalah, Song Tingyu belum melepas topeng di wajahnya. Itulah sebabnya penampilannya biasa saja. Namun, matanya berkilauan dengan cahaya ilahi seperti pelangi. Aku tidak hanya akan mengirimmu ke lembah kisah, Aku juga dapat membantumu menyelamatkan kekasih kecilmu dan menyelesaikan masalahmu. Kondisi apa? Qin Lai bertanya tanpa sadar. Song Ting Yu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak perlu syarat apapun. Bagiku, ini hanya masalah kecil. Bagaimanapun juga, lembah kisah adalah pasukan bawahan aliansi Suantian, dan wajahku lebih besar daripada si Ejing Suan. Kau sudah mendengarnya, Qin Lai mendengus. Aiyah, aku tidak sengaja mendengarnya. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Song Ting Yu menjulurkan lidahnya. Hanya hantu yang akan percaya itu. Kinlay melotot padanya. Mari kita pergi ke tempat yang lebih terpencil, terlebih dahulu. Ini adalah pintu masuk ke medan perang Neter. Dari waktu ke waktu, orang-orang datang dan pergi. Ada banyak kapal di utara pulau hantu yang hanya bisa pergi ke darat, tetapi kita memiliki kupu-kupu pelangi awan mengalir, jadi kita tidak perlu pergi ke sana. Ikuti saja aku, Song Ting melambai padanya dan berjalan menuju hutan lebat. Kinlay segera mengikuti. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di sudut tenggara pulau hantu. Di atas karang yang besar, mereka berdua duduk berdampingan, menghadap ke laut yang diselimuti kabut ungu. Di atas kepala mereka ada cahaya bintang yang menyilaukan. Sambil menatap laut, menatap bintang-bintang di langit, Song Tingyu bergumam sendiri dalam hati. Aroma lembut yang membingungkan pikiran perlahan keluar dari tubuhnya dan dengan nakal masuk ke mulut dan hidung Qin Lai. Di bawah cahaya bintang, mendengarkan suara laut, mencium aroma lembut, dan memikirkan pengalaman dengan Song Tingyu selama setengah tahun, Qin Lai agak emosional. Song Tingyu jelas merupakan wanita yang sangat licik. Ia memiliki status bangsawan dan pesona yang luar biasa. Kekuatannya sendiri tak terduga dan metodenya luar biasa. Sepanjang jalan, seiring pemahamannya tentang wanita ini semakin mendalam, Qin Lai menjadi semakin menyadari kengerian wanita ini. Dia percaya bahwa jika wanita ini ingin mencapai suatu tujuan, dia pasti memiliki banyak cara dan pasti akan berhasil pada akhirnya. Wanita ini jelas bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh pria normal. Apa yang sedang dipikirkannya? Saat pikiran Qin Lai sedang liar, Song Tingyu menoleh untuk menatapnya dan tersenyum. Topeng di wajahnya telah dilepas pada suatu saat. Wajah cantik yang dapat memikat semua makhluk hidup itu tersaji di depan mata Qin Lai. Di bawah cahaya bulan dan bintang, wajah itu benar-benar bersinar dengan kilau suci dan tanpa celah yang membuat Qin Lai tercengang. Tidak, 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 Qin Lai tergagap. Ada satu hal yang Yi Yuan benar. Song Tingyu mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan, matanya yang indah berbinar. Ying Xingran dan tiga pendeta agung sekte persenjataan hanya memiliki sekte persenjataan di hati mereka. Demi stabilitas dan kemakmuran sekte, mereka rela mengorbankan orang-orang yang tidak berharga. Sejujurnya, saya tidak punya kesan yang baik tentang para ahli. Para ahli yang saya kenal semuanya adalah sekelompok orang eksentrik, egois, dan licik yang hanya memikirkan diri mereka sendiri pada saat-saat kritis. Qin Lai mendesah pelan. Namun Anda tidak sama dengan mereka. Ada jejak kerumitan di mata cerah Song Tingyu. Apa bedanya? Qin Lai bertanya dengan acuh tak acuh. Haha, Song Tingyu tidak menjawab dan malah mengirimkan undangan sambil tersenyum. Qin Ying Xingran adalah master sekte armamen sek lagi. Ketika kekasih kecilmu dalam bahaya, armamen sek tidak berbuat banyak untukmu. Di dalam hati mereka, kamu sudah mati. Kamu tidak punya nilai sama sekali, jadi tidak ada gunanya bersusah payah untuk orang yang sudah mati. Kalau begitu, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk sekte persenjataan. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke aliansi Suantian setelah masalah di lembah kisah selesai? 286. Di luar lembah iblis kegelapan terdapat sebuah kota besar. Orang-orang yang tinggal di kota itu semuanya adalah kerabat para tetua dan murid inti lembah. Anggota keluarga Ling juga ada di kota itu. Setelah Ling Yusi dan Ling Suan Suan keluar dari lembah iblis kegelapan, mereka menuju kota. Ketika mereka tiba di sebuah rumah besar di sudut selatan kota, kedua saudari itu melihat banyak praktisi bela diri berpakaian jubah emas dan merah berkeliaran di sekitar rumah. Mereka adalah orang-orang dari lembah iblis emas dan api. Ling Suan Suan melirik mereka dan kemarahan tampak di wajahnya. Mereka sedang mengawasi kita. Ayo masuk dulu, Ling Yusi mendesah pelan. Di bawah tatapan para praktisi bela diri Lembah Iblis Emas dan Api, dia melangkah masuk ke dalam rumah bersama saudara perempuannya. "Nona pertama dan Nona kedua telah kembali." Seorang anggota keluarga Ling berteriak. "Yusi, Suan Suan, apakah kalian melihat orang-orang di luar?" Ling Chengzi berjalan keluar dari halaman belakang dan bertanya dengan ekspresi serius. "Saya melihat mereka." Ling Suan Suan mendengus. "Untuk apa mereka datang ke sini? Apakah mereka datang untuk membuat masalah?" Ling Chengzi menghela nafas dan membawa kedua saudari itu ke halaman belakang. Di halaman belakang, para tetua keluarga Ling, Ling Feng, dan banyak anggota keluarga Ling berkumpul bersama. Baru saja, Yu Sudong dari Gold Vian Valley datang dan memperingatkan kami untuk tidak meninggalkan kota ini untuk saat ini. Ekspresi Ling Chengzi tampak muram. Yu Sudong menyuruh kami untuk segera menyerah pada ide melarikan diri. Ia berkata bahwa jika kami berani bertindak gegabah, para praktisi bela diri lembah iblis emas dan api tidak akan bersikap sopan. Ekspresi Ling Yusi sedikit berubah. Sepertinya mereka tahu bahwa Dawson Asura Hall akan mengirim orang untuk membantu kita. Apa yang terjadi? Ling Chengzi bertanya sambil mengerutkan kening. Kakak senior Luli memberitahu Aula Asura kegelapan dan sekte persenjataan tentang pemaksaan yang kami lakukan, namun sekte persenjataan tidak melakukan apapun. Namun, Dark Asura Hall membalas. Saya mendengar bahwa Tu Sikiong mengatur segalanya untuk putranya. Dia membawa serta para komandan di bawahnya. Untuk membantu kami meninggalkan lembah kisah. Ling Xuan Xuan menjelaskan dan kemudian berkata pelan, mereka datang membantu kita karena Qin Lai. Mendengar dia menyebut Qin Lai, para anggota keluarga Ling tiba-tiba terdiam. Lama kemudian, Ling Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, matanya dipenuhi kesedihan. Tampaknya mereka tahu tentang ini. Ling Chengzi berpikir sejenak, lalu berkata lagi, Qiyu Sudong juga berkata begitu. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah nasib keluarga Ling. Mengatakan bahwa keluarga Ling belum dimusnahkan dan kami masih bertahan sampai sekarang adalah pengakuan terbesar yang diberikan lembah kisah. Ketika para anggota keluarga Ling mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Little Si, dan Suan Suan, demi keluarga Ling, kalian harus patuh saja. Tetua keluarga Ling, Ling Bo berkata dengan suara gemetar. Keluarga Ling kita terlalu lemah di tempat seperti lembah kisah. Siapapun bisa menghancurkan kita. Keluarga Ling telah melalui begitu banyak tragedi dan telah mengorbankan terlalu banyak anggota klan. Agar keluarga Ling dapat bertahan hidup, Anda harus membuat beberapa pengorbanan. Benar sekali. Bagaimana keluarga Ling bisa melawan Lembah Kisah tanpa perhatian tuanmu? Kita tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Tetua Klan Ling Siang setuju. Nona pertama, Nona kedua, kalian harus berkorban demi keluarga Ling. Jika ayahmu masih hidup, ia akan melakukan hal yang sama demi kelangsungan hidup keluarga. Itu benar. Banyak anggota keluarga Ling yang takut mati gemetar ketakutan setelah Kyu Sudong datang mengancam mereka. Mereka menemukan bahwa praktisi bela diri lembah iblis emas dan lembah iblis api masih mengincar mereka dengan penuh nafsu, jelas-jelas menyimpan niat jahat agar bisa bertahan hidup. Mereka berinisiatif membujuk Ling Yui dan Ling Xuan Xuan, berharap kedua saudari itu akan mengikuti pengaturan Sen Meilan dan menikahi Li Zhong dan Bu Xiang sebagai selir. Mereka tidak ingin mati. Diam, tetua klan Lingkangan melotot ke arah Ling Bo dan Ling Xiang, dan berteriak, "Bukankah Little Xi dan Xuan, Xuan sudah cukup berjasa bagi keluarga? Jika bukan karena Little Xi dan Xuan, Xuan Keluarga Ling pasti sudah lama dikacaukan oleh Du Haitian dan pasti sudah lama dibunuh oleh orang lain. Berkat Little Si dan Suan Suan, kami bisa datang ke Lembah Tujuh Iblis dan memiliki tempat yang aman untuk memulihkan diri. Berkat Little Si dan Suan Suan, kami bisa hidup dengan baik di sini selama beberapa tahun terakhir. Tanpa Nona Pertama dan Nona Kedua, keluarga Ling pasti sudah dimusnahkan oleh Du Haitian di kota Icestone. Ling Feng mendengus dingin. Karena nona pertama dan nona kedua, Luli memikirkan cara untuk membawa keluarga Ling keluar dari kota Icestone sehingga keluarga Ling tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Men, tanpa kedua nona itu, keluarga Ling tidak akan ada saat ini. Nona pertama dan nona kedua sudah berkorban banyak. Ada juga banyak anggota keluarga Ling yang dapat membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat ini, mereka berteriak dan menghadapi Ling Bo dan Ling Siang. Jika bukan karena keluarga Ling masih di sini, Little Si dan Suan Suan mungkin akan memilih untuk tidak kembali. Lingkangan melotot ke arah orang-orang yang berteriak tadi. Kedua saudari itu kembali untuk berkabung atas kematian Ji Salah satu alasannya adalah untuk membalas kebaikan tuan mereka, dan yang lainnya adalah untuk melindungi anggota klan mereka. Jika mereka tidak kembali, semua orang di sini pasti sudah dibunuh oleh orang-orang Lembah Kisah sejak lama. Setelah kata-kata itu, banyak anggota keluarga Ling terdiam. Orang-orang yang sebelumnya berteriak agar kedua saudari itu dikorbankan juga menundukkan kepala karena malu dan tidak bersuara. Si kecil, Su'an Su'an, kau rambutmu. Mata Ling Chengzi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa setelah Ling Yusi dan Ling Suansuan kehilangan kendali atas emosi mereka, rambut hitam indah mereka tampaknya berangsur-angsur berubah warna dan berubah menjadi ungu tua yang sangat aneh. Bahkan mata kedua saudari itu sedikit berubah menjadi warna ungu muda, tampak sangat aneh. Dia bahkan mengira kedua saudari itu telah membudidayakan semacam seni roh langka. Warna rambut mereka, Ling Suansuan mencengkeram sehelai rambut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga tidak tahu kenapa." Akhir-akhir ini, setiap kali aku kehilangan kendali atas emosiku, rambutku akan berubah menjadi ungu. Sepertinya terakhir kali di sekte persenjataan, warna rambutku agak tidak normal. Aku juga tidak tahu kenapa. Si kecil, kamu juga. Ling Chengzi berkata dengan heran. Men, terakhir kali di sekte persenjataan, Qin Lai mencabut pilar pola roh satu persatu dan akhirnya menyebabkan lorong bawah tanah yang jahat terbuka. Ketika energi iblis bawah tanah di dalam menyebar, aku merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah, seolah-olah darahku tiba-tiba menjadi panas. Ling Yusi dengan hati-hati mengingat situasi saat itu dan menggambarkan perasaan itu dengan cemberut. Rambutku saat itu juga berubah menjadi ungu. Ketika Ling Yusi dan Ling Suan-Suan berbicara sampai titik ini, semua orang memperhatikan bahwa Ling Feng tiba-tiba gemetar dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Semua orang tanpa sadar menatapnya dan kemudian menemukan bahwa rambut Ling Feng yang panjangnya satu inci sebenarnya samar-samar berubah menjadi warna ungu muda. Ling Feng dan Ling Chengzi berteriak, "Kamu kenapa? Kamu juga seperti ini, aku?" Aku juga, Ling Feng sepertinya baru saja memikirkan sesuatu dan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Namun, dia sepertinya tidak menyadari bahwa rambutnya juga telah berubah menjadi ungu. Namun, setelah Ling Chengzi menunjuk ke arahnya dan berteriak, dia tiba-tiba mengerti. Dia sudah tahu apa yang terjadi dari sorot mata semua orang yang terkejut. Mengapa begini? Mengapa begini? Tetua klan lingkangan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Ling Feng, Ketika Little Si dan Suan-Suan membicarakan tentang perubahan pada rambut mereka, mengapa kamu terlihat begitu terkejut? Ling Chengzi berseru. Aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan kakek Kin Lai kepadaku. Ling Feng tiba-tiba berkata. Ada apa? Ling Chengzi bertanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Saat itu, palu awan api milikku rusak, dan aku pergi mencari kakek Kin San untuk membantuku memperbaikinya. Ling Feng berusaha keras mengingat masa lalu. Ketika kakek Kin San membantuku memperbaiki palu awan api, dia menyuruhku memotong jariku dan meneteskan darah ke palu itu. Saat itu, Kakek Kinsan menatap beberapa tetes darah dengan ekspresi aneh. Dia mengatakan sesuatu yang aneh kepadaku. Kata-kata aneh apa? Tetua klan Lingkangan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia bilang aku tidak tahu siapa aku. Dia juga bilang anggota keluarga Ling tidak tahu siapa aku. Dia berkata bahwa alasan dia datang ke Kota Ling dan alasan dia tinggal di Gunung Herp adalah untuk menemukan sesuatu dan memastikan sesuatu. Dia berkata bahwa dia belum menemukan apa yang dicarinya, tetapi ketika dia melihat darah menetes dari tubuhku, dia berkata bahwa dia akhirnya memastikan hal yang ingin dipastikannya. Dari darahmu, dia memastikan sesuatu. Lingkangan bertanya dengan heran. Saya juga menanyakan hal yang sama, tetapi dia tidak menjelaskannya kepada saya. Dia tidak mengatakan apa yang ingin dia konfirmasi. Ling Feng berusaha keras, mengingat dia hanya mengatakan bahwa suatu hari nanti rambut dan mataku mungkin akan berubah menjadi ungu. Dia berkata bahwa jika hari itu benar-benar tiba, dia tidak ingin aku merasa gugup. Saat perkataan Ling Feng sampai pada titik ini, seluruh anggota keluarga Ling menjadi pucat karena ketakutan. B. Bagaimana dia tahu kalau ini akan terjadi? Bagaimana dia tahu kalau lingkangan berkata dengan linglung? Ling Yusi dan Ling Xuan, Xuan sudah menyadari ada yang tidak beres. Mereka juga menjadi cemas dan gelisah saat menatap Ling Feng dalam-dalam. Saat itu, saya hanya berpikir dia hanya omong kosong. Saya pikir dia gila dan tidak terlalu memikirkannya. Aku segera lupa apa yang dia katakan. Baru hari ini, ketika rambut Nona Pertama dan Nona Kedua berubah ungu, aku tiba-tiba teringat dan teringat apa yang dia katakan. Wajah Ling Feng menjadi gelap. Tanpa sadar, dia menjambak rambutnya, mencoba mengingat kembali kenangan lamanya seperti binatang buas yang terperangkap. Tidak semudah itu bagi Kinsan untuk datang ke kota keluarga Ling. Dia mengatakan bahwa semua anggota keluarga Ling tidak tahu siapa mereka, maka dia pasti tahu. Dia pasti tahu tentang keunikan keluarga Ling kita. Itulah sebabnya dia memilih untuk datang ke kota keluarga Ling. Tetapi, mengapa dia tidak memberitahu kita bahwa Ling kangen begitu cemas dan menatap Ling Feng? Apalagi yang dia katakan. Aku tidak ingat, kupikir dia hanya omong kosong, jadi aku tidak memperhatikan apa yang dia katakan kemudian. Sial, aku tidak ingat, aku tidak ingat. Ling Feng memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Pada saat ini, rambut pendeknya telah berubah dari ungu muda menjadi ungu tua, seperti rambut Ling Yuxi dan Ling Shuangshuang. Kinsan, Kinsan telah tinggal di keluarga Ling selama lima tahun. Apa tujuannya? Napas Lingkangan memburu, mengapa dia bisa meramalkan bahwa suatu hari, rambut dan matamu akan berubah menjadi ungu? Mengapa dia mengatakan bahwa semua anggota keluarga Ling tidak tahu siapa kita? Siapakah kami? 287. Kupu-kupu pelangi awan mengalir bagaikan pelangi cemerlang saat membawa Qin Lai dan Song Tingyu menjauh dari pulau hantu Laut Kabut Ungu. Mereka menuju ke arah lembah kisah. Sebagai makhluk roh tingkat 5, kupu-kupu pelangi awan mengalir dikenal karena kecepatannya. Hanya butuh waktu sekitar dua jam baginya untuk meninggalkan pulau hantu dan meninggalkan wilayah pengaruh Laut Kabut Ungu. Saat matahari terbit pada hari kedua, kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul di langit di atas kota keluarga Ling. Untuk pergi ke lembah kisah dari pulau hantu, seseorang harus melewati kota keluarga Ling, kota Icestone, dan Aula Asura Gelap. Berhenti, Kinlay tiba-tiba berseru di langit di atas kota keluarga Ling. Song Tingyu mengenakan pakaian berwarna-warni. Di bawah cahaya matahari terbit, pakaiannya bersinar dengan cahaya ilahi. Cahaya itu memancarkan sosoknya yang mempesona, membuatnya tampak seperti seorang dewi yang tidak ternoda oleh dunia fana. Mendengar permintaan Qin dia tersenyum manis dan menepuk kupu-kupu pelangi awan mengalir di bawahnya. Pergi ke sana, dia menunjuk ke arah gunung herbal. Seperti pelangi yang melesat turun, kupu-kupu pelangi awan mengalir mendarat dengan mantap di puncak gunung rempah dan secara proaktif berjongkok sehingga Song Tingyu dan Qin Lai dapat berjalan turun. Ini gunung herba, kan? Song Tingyu mengamati gunung kecil dan rumput liar yang tumbuh liar. Dia berkata, setelah keluarga Ling pindah, tempat ini tampaknya telah ditinggalkan. Ku dengar kau dulu bercocok tanam di sini. Ya, saya tinggal di sini selama tujuh atau delapan tahun. Kinlay berjalan menyusuri Flowing Cloud Rainbow Butterfly dan melangkah ke puncak Herb Mountain yang ditutupi rumput liar setinggi pinggang. Dari sudut ini, dia bisa melihat kota keluarga Ling. Setelah semua anggota klan pindah, kota keluarga Ling kosong. Melihat ke bawah dari gunung, kota itu sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah gunung ramuan ini ditinggalkan dan dibudidayakan, ramuan-ramuan roh sebelumnya juga digali oleh orang lain. Mengikuti jalan kecil menuruni puncak gunung rempah, Kinlay tiba di tengah gunung. Qin Lai mendesah saat melihat gua-gua yang terhalang oleh batu. Ku dengar kau linglung selama lima tahun. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Kamu dan kakekmu menghabiskan sebagian besar waktu di Gunung Herbal. Kalian selalu berkultivasi. Lalu, dia sibuk apa? Qin Lai tercerahkan. Di masa lalu, dia telah berkultivasi dengan tekun dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran, jadi dia tidak pernah berpikir serius tentang kesibukan kakeknya. Satu-satunya yang ia ingat adalah kakeknya sering tidak terlihat dan sering berjalan-jalan di sekitar pegunungan Arktik. Kadang-kadang, ia akan datang ke Gunung Ramuan dan memanfaatkan kultivasi Qin Lai untuk berbicara tentang kultivasi dan menjelaskan beberapa hal tabu dan hal-hal penting dalam penempaan artefak. Kakeknya bersamanya di kota keluarga Ling. Dia tinggal di sana selama lima tahun penuh. Dalam lima tahun ini, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakeknya. Sambil mengerutkan kening, Qin Lai berputar mengelilingi gunung rempah, matanya menatap setiap gua. Dia berharap menemukan beberapa petunjuk. Dia tahu bahwa kakeknya mungkin belum kembali. Mengingat ketenarannya saat ini di benua Scarlet Day, kecil kemungkinan dia telah kembali. Jika kakeknya benar-benar kembali, tidak akan sulit menemukannya. Hah! Di seberang gunung ramuan, Song Tingyu tiba-tiba berseru pelan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Qin segera bergegas mendekat. Di belakang gunung Herb, di atas batu gunung yang halus, seseorang telah menggunakan senjata tajam untuk mengukir pola segi delapan yang aneh. Segi delapan itu tampak seperti terbuat dari tulang. Setiap sudut yang menonjol adalah tengkorak putih yang mengerikan. Di dalam segi delapan, gugusan hantu dan jiwa berkumpul seperti awan. Di bagian tengah pola segi delapan tersebut terdapat lubang sebesar kepalan tangan, seolah-olah bisa dimasuki sesuatu. Pola aneh ini tampak menyeramkan dan menakutkan sekilas. Membuat orang merasa tertekan, seolah-olah mereka sedang melihat api penyucian di kedalaman sembilan neraka. Apakah pola ini ada di sini sebelumnya? Melihat kedatangan Qin Lai, Song Tingyu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, Aku tidak tahu kenapa, tetapi melihat pola ini, aku merasa sangat gelisah. Siapakah yang mengukir ini di batu tersebut? Pola ini jelas tidak ada di sini sebelumnya. Kinlay Lai melangkah maju dan mendekati pola itu, lalu mengamatinya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, gelombang riak yang menakutkan dan jahat muncul dari pola segi delapan yang aneh saat dia mendekat. Sudut-sudut pola segi delapan itu dibentuk oleh delapan tengkorak. Mata cekung dari tengkorak yang tampak hidup itu tampak menyala. Gugusan roh jahat dan roh pendendam di dalam pola segi delapan itu tampak menggeliat pelan, seolah-olah mereka akan segera bangun. Ekspresi wajah Song Tingyu berubah saat dia berteriak, energi mental jahat yang sangat kuat. Seluruh tubuh Qin Lai juga bergetar. Dia melihat satu-satunya patung kayu peninggalan kakeknya tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya tanpa terkendali. Saat keluar, patung itu benar-benar menusuk tepat ke tengah pola segi delapan. Lubang di bagian tengah pola segi delapan itu tampaknya dipahat agar patung kayu itu bisa dimasukkan. Kaki patung kayu itu pas dengan bagian tengah pola segi delapan itu. Sepintas lalu, tampak seolah-olah kakeknya tengah berdiri di tengah gerombolan roh jahat dan roh pendendam, menerima pemujaan dari banyak hantu dan roh pendendam. Ah, Song Tingyu menutup mulutnya dan berteriak. Kin Lai juga sangat terkejut. Ia melihat bahwa gerombolan roh jahat dan roh pendendam, setelah dimasukkan ke bagian tengah patung kayu, tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya terang dan masuk ke bagian dalam patung. Bahkan api hijau yang tiba-tiba muncul seperti api hantu di mata delapan tengkorak itu tampaknya tertarik oleh patung kayu itu dan terus mengalir ke dalamnya. Adapun patung Kinsan, patung itu membentuk daya isapnya sendiri, menyerap bintik-bintik cahaya dan api hijau dari pola segi delapan satu per satu, seolah-olah menerima semacam pesan misterius. Ayah-ayah-ayah. Saat hantu dan roh pendendam serta api di dalam tengkorak diserap, pola segi delapan aneh itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, pola jahat dan menyeramkan itu dihancurkan oleh semacam kekuatan yang telah ada sejak lama. Selain patung kayu yang masih berada di gua batu, pola segi delapan sebelumnya sudah tidak ada jejaknya lagi. Pola itu sudah dibersihkan. Patung kayu itu dimasukkan ke dalam gua batu dan menjadi biasa saja lagi, tanpa jejak kilau atau aura spiritual khusus apapun. Namun, entah itu Qin Lai atau Song Tingyu, ketika mereka melihat patung kayu itu, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Keduanya memandangi patung kayu itu dalam diam untuk waktu yang lama. Qin Lai, tentang kakekmu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Song Tingyu bertanya dengan lemah. Qin Lai mengulurkan tangan kanannya dan terus merentangkan telapak tangannya di atas patung kayu itu, ragu-ragu apakah dia harus segera meraihnya atau tidak. Mendengar pertanyaan Song Tingyu, dia menoleh, matanya dipenuhi jejak kesepian. Dia berbalik, dengan sedikit rasa kesepian di matanya, dan berkata dengan ekspresi getir, belum lagi kakekku, aku bahkan. Tidak mengerti diriku sendiri, aku tidak tahu siapa aku, dari mana aku berasal, dan siapa orang tuaku. Song Tingyu terkejut, kamu. Aku tidak tahu apa-apa. Qin -apa. Lai menarik napas dalam-dalam. Setelah berteriak, dia tiba-tiba menarik patung kayu itu keluar dari gua batu. Patung kayu itu masih patung kayu yang sama, terasa sama dan tidak berubah di tangannya. Namun, ketika Kinlay mengirimkan kesadaran pikirannya ke sana, dia menemukan bahwa di dalam diagram roh majemuk di dalam patung kayu tersebut, sebuah bola cahaya telah muncul. Bola cahaya itu terbentuk dari banyak roh pendendam dan roh pendendam. Bagian dalamnya dipenuhi dengan api yang mengerikan dan memancarkan getaran pikiran yang sangat kuat. Getaran pikiran di dalam bola cahaya. Hal ini menyebabkan kinlay menyadari bahwa ada sejumlah besar informasi di dalamnya. Dia berpikir serius, tiba-tiba dia menyadari bahwa pola segi delapan itu seharusnya merupakan seni komunikasi rahasia. Roh-roh pendendam, roh-roh pendendam, dan api mengerikan itu adalah jenis informasi khusus. Adapun patung kayu, ia mampu mengumpulkan informasi dalam pesan melalui metode transmisi rahasia. Berpikir seperti ini, dia secara bertahap memahami dan menebak makna umum. Orang yang mengukir pola segi delapan itu ingin mengirim pesan kepadanya, atau kepada kakeknya. Getaran pikiran yang kuat di dalam patung kayu itu membawa aura berbahaya yang menyebabkan Kin Lai merasakan ketakutan Naluriah. Itu juga membuatnya mengerti bahwa dia tidak dapat dengan mudah menyentuhnya untuk saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menerima informasi itu. Ini berarti bahwa orang yang mengirim pesan itu bukanlah kakeknya. Karena kakeknya tidak akan menyadari kultivasinya dan tidak akan meninggalkan medan magnet pikiran yang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Maka hanya ada satu kemungkinan, orang itu ingin mengirim pesan kepada kakeknya. Kin, Kin Lai, Song Tingyu memberi jarak di antara mereka. Alisnya sedikit waspada saat dia bertanya dengan ragu, apa yang kamu temukan? Keanehan dan kejahatan pola segi delapan itu bahkan mengejutkannya. Setelah itu, perubahan pada patung kayu itu, kumpulan roh pendendam, roh pendendam, dan api mengerikan menghilang ke dalam patung kayu itu, ledakan pola itu, dan kendali Kin Lai atas patung kayu itu. Rangkaian perubahan ini secara bertahap membuat Song Tingyu merasa tidak nyaman. Ketika dia melihat Kinlay lagi, dia merasa bahwa Kinlay sepenuhnya diselimuti kabut tebal. Dia misterius dan jahat, dan dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena dia tidak dapat mengukurnya, dia bersikap hati-hati dan waspada. Pola segi delapan seharusnya menjadi sarana komunikasi. Seseorang ingin mengirim pesan kepada kakekku. Patung kayu di tanganku telah membentuk bola cahaya tempat pikiran dan kesadaran berkumpul. Alis Kinlay berkerut dalam. Namun, fluktuasi di dalam bola cahaya itu terlalu mengerikan. Dengan kultivasiku, aku masih tidak berani menyentuhnya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan Song Tingyu, dia pasti sudah melihat situasinya, jadi dia tidak sengaja menyembunyikannya. Sebaliknya, dia dengan tenang mengatakan yang sebenarnya. Kultivasimu tidak cukup, jadi kamu tidak berani menyentuhnya. Hem, kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Mata indah Song Tingyu berbinar, dan dia langsung tertarik. Aku sudah setengah kaki di alam pemenuhan. Aku harus bisa mencobanya. Mungkin aku bisa membantumu. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kultivasinya di depan Kinlay. Puncak alam Nether Passage, hanya selangkah lagi dari alam pemenuhan. Dalam setengah tahun terakhir, Kinlay telah bertanya kepadanya tentang kultivasinya berkali-kali, tetapi dia selalu tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia selalu menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Hari ini, untuk memahami informasi di dalam patung kayu itu, dia dengan sukarela mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya, jelas terlihat betapa penasaran dan khawatirnya dia terhadap informasi di dalam patung kayu itu. Puncak alam Nether Passage, kultivasimu bahkan lebih tinggi dari nenek tua Jiu Liu Yu, dan kau bahkan lebih kuat dari Yuan Tianya dan Di si Jiu. Qin Lai menatapnya seperti sedang melihat monster. Apakah kamu punya teknik untuk mempertahankan penampilanmu, tetapi usiamu yang sebenarnya sudah 70 atau 80? Omong kosong macam apa yang sedang kamu bicarakan? Song Tingyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, Aku hanya dua tahun lebih tua darimu. Kamu berusia 21 tahun ini, kan? Saya baru berusia 23 tahun, bagaimana saya bisa berusia 70 atau 80? Bocah, lain kali kau berani meragukan umurku, kakak akan menggunakan obat dan langsung mengubahmu menjadi 70 atau 80 tahun. 23. Puncak Alam Netter Passage Bagaimana caramu berkultivasi? Kinlay melotot padanya. Bakat kultivasiku selalu bagus, dan ayahku adalah pemimpin aliansi Suantian. Ia tidak ragu membesarkanku, dan aku juga memiliki banyak keberuntungan. Itulah sebabnya aku mampu mencapai prestasi hari ini. Ketika berbicara tentang kultivasi, dia juga menjadi bangga. Di benua Scarlet Tide kami, tidak ada seorang pun seusiaku yang dapat melampauiku dalam hal kultivasi. Di antara mereka yang seusia, tidak ada yang sebanding denganku dalam pertarungan satu lawan satu. Xie Jingsuan dan Ni Hong bukanlah tandinganku. Zhang Cendong dari Kuil Delapan Ekstrim, kecuali dia menggunakan jurus rahasia Kuil Delapan Ekstrim dan bertarung dengan mengorbankan dirinya sendiri, dia bisa melupakan kemungkinan mengalahkanku. Jadi maksudmu, di antara mereka yang seumuran denganmu, kau adalah yang tak terkalahkan. Qin Lai bertanya dengan heran. Di benua Scarlet ID di bawah kaki kita, aku memang tak terkalahkan di antara mereka yang seusia, kata Song Tingyu dengan percaya diri. 288. Biarkan saya melihat patung kayu itu, mungkin saya bisa membantu Anda. Song Tingyu menatapnya penuh harap, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga rahasiamu. Bukankah kau bilang kau ingin mencari kakekmu dan mencari tahu tentangnya? Qin Lai memegang patung kayu itu, mengerutkan kening dan ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Song Tingyu lagi dengan saksama lalu menyerahkan patung kayu itu. "Hati-hati. Jangan khawatir, jangan khawatir." Mata Song Tingyu berbinar, dia sangat puas dengan kepercayaan Qin Lai. Dia mengambil patung kayu itu, menenangkan diri, lalu mencoba menggunakan kesadaran pikirannya untuk meresapinya. Qin Lai juga menjadi gugup dan menatapnya dengan teguh, berharap dia akan menemukan sesuatu. Namun, pada saat berikutnya, dia mendapati senyum Song Tingyu telah membeku. Mengapa Qin Lai terkejut? Ekspresi Song Tingyu sedikit canggung. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya. Sepertinya, sepertinya aku bahkan tidak bisa masuk dengan kesadaran pikiranku. Aku akan mencoba lagi. Dia tidak menyerah dan mencoba lagi. Seberkas kesadaran pikiran yang terkondensasi didorong menjauh oleh kekuatan tak kasat mata saat ia menyentuh patung kayu itu. Pikirannya seolah tak dikenali. Saat mereka mendekati patung kayu itu, pikiran mereka terlempar dan tak bisa masuk sama sekali. Setelah beberapa kali gagal, senyum pahit muncul di wajah cantik Song Tingyu. Dia mengembalikan patung kayu itu kepada Qin Lai dan berkata tanpa daya, "Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Patung kayu ini disegel, hanya kesadaran pikiranmu yang bisa masuk." Tatapan mata Qin Lai tampak aneh saat dia memegang patung kayu itu dalam diam. Lama kemudian, dia mengembalikan patung kayu itu ke cincin spasialnya. Kemudian dia berputar mengelilingi gunung herb sekali lagi. Setelah tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, dia menyuruh Song Tingyu mengirimnya ke kota keluarga Ling. Berjalan di jalan-jalan kosong di kota keluarga Ling dan memandangi rumah-rumah kecil di pinggir jalan, dia mendesah pelan. Setiap anggota keluarga Ling telah pindah ke kota Icestone ketika binatang roh dan praktisi bela diri dari pegunungan Arktik bentrok. Keluarga Ling tidak tinggal lama di kota Icestone. Karena dia telah membunuh Duhaitian dan keluarganya, mereka terpaksa meninggalkan kota Icestone dan pindah ke lembah kisah. Anggota keluarga Ling saat ini terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di rumah orang lain, hari-harinya di lembah kisah pasti sangat sulit. Ia berjalan menuju gubuknya, mendorong pintu kecil berdebu itu, dan melangkah ke dalam sarang laba-laba gubuk itu. Ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Tahun itu, disinilah dia membujuk Ling Yusi untuk pergi. Dia membujuk Ling Yusi untuk mengikuti Jiuliuyu ke lembah kisah. Dia pikir apa yang dia lakukan adalah benar. Dia mengira Ling Yusi, Ling Suansuan, telah mengikuti Jiuliuyu ke lembah besi hitam kisah. Dia pasti akan memiliki kehidupan yang lebih mulia. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Keluarga Ling berada dalam kekacauan. Jiu meninggal karena dia, dan Ling Yusi dan Ling Xuan Xuan menjadi sasaran orang-orang lembah kisah karena hubungan mereka dengannya. Sekarang dia telah kembali ke sini dan memikirkan kembali keputusannya waktu itu, dia tidak tahu apakah bujukannya kepada Ling Yusi benar atau salah. Dia tinggal di gubuk ini selama tujuh tahun. Dalam dua tahun terakhir, ada seorang wanita lain di gubuk ini. Wanita ini mengira dia idiot dan datang untuk mencuci, membersihkan, dan menyiapkan air untuknya mandi. Meskipun wanita ini bertele-tele dan memikirkan hal-hal sepele sepanjang hari, dia baik dan tidak pernah benar-benar menyakitinya. Adegan masa lalu, adegan mereka berdua saja tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Lai terdiam di dalam gubuk. Lama kemudian, ia sampai di ranjang kayu kecil tempat ia biasa tidur. Di tepi ranjang, ia melihat sepucuk surat, sepucuk surat yang tertutup debu. Surat itu memiliki tulisan tangan yang sangat familiar. Dia mengambil surat itu dengan heran, membukanya, dan fokus membaca isinya. In Lai, setelah meninggalkan kota Icestone, kemana kau pergi? Aku mencarimu untuk waktu yang sangat lama. Aku pergi ke kota Icestone, ke hutan batu yang diceritakan Gaoyu, ke pegunungan Arktik, ke Gunung Herb. Aku mencari ke semua tempat yang mungkin bisa kau kunjungi, tapi aku tidak dapat menemukanmu. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Saya harap Anda baik-baik saja. Saya harap Anda masih hidup. Saya harap Anda akan mengingat apa yang Anda katakan kepada saya. Di sini. Kau pernah mengatakan padaku bahwa suatu hari, kau akan datang ke lembah Dark Vien untuk menemukanku. Tuan sedang gelisah, jadi aku harus kembali sekarang. Aku akan menunggumu di lembah iblis kegelapan. Aku akan menunggu hari saat kau memenuhi janjimu saat itu. Aku akan menunggu di Seven Vians Valley hingga hari itu tiba. Kamu harus datang. Ingatlah, ada seseorang yang menunggumu. Mereka telah menunggumu, dan mereka akan terus menunggu. Surat ini ditinggalkan oleh Ling Yusi. Setelah dia menghilang dari kota Icestone, wanita ini mengabaikan keberatan tuannya dan diam-diam meninggalkan lembah iblis kegelapan. Dia mencarinya di dekat kota Icestone, di Gunung Herbal, Hutan Batu, Pegunungan Arktik, dan kota keluarga Ling. Dari surat itu, Qin Lai tahu bahwa Ling Yusi telah lama mencarinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah berkultivasi di bawah Pegunungan Arktik. Dia dipaksa oleh Ji Uliuyu dan tidak punya pilihan selain kembali. Sebelum kembali, dia seharusnya tinggal di gubuk kayu yang menyimpan kenangan mereka. Di sinilah dia menulis surat ini dan meninggalkannya. Dia berharap dapat melihatnya suatu hari nanti. Sekarang, dia telah kembali ke rumah. Meskipun sudah beberapa tahun terlambat, dia masih melihat surat ini. Dalam surat ini, tak ada sepatah kata cinta pun yang samar, tetapi setiap paragraf, setiap kalimat, setiap kata mengungkap kasih sayang yang mendalam, menyingkapkan kerinduan dan kekhawatiran yang amat dalam. Di dalam gubuk kecil itu, kinlay memegang surat itu dan mengingat kembali masa lalunya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggenggam surat itu di tangannya. Setelah beberapa lama, dia dengan hati-hati memasukkan surat itu ke dalam cincin spasialnya dan melangkah keluar dari gubuk kayu. Dia berkata kepada Song Tingyu yang berdiri di luar, kirim aku ke lembah iblis kegelapan sesegera mungkin. Li Zhongzeng, Bu Siang, apa yang kamu lakukan di sini? Di kota di luar lembah iblis kegelapan, di dalam kediaman keluarga Ling, Ling Suan Xuan berteriak dengan marah. Li Zhongzeng dari Gold Vian Valley dan Bu Siang dari Fire Vian Valley telah setuju untuk datang. Di luar, banyak praktisi bela diri dari Lembah Iblis Emas dan Lembah Iblis Api yang menatap penuh nafsu. Seraya mereka mencibir dan menyilangkan lengan. "Mereka ke sini untuk menemui selirku." Bu yang sedikit gemuk dan ada tahi lalat hitam di sudut mulutnya. Mata kecilnya bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap Ling Xuan Xuan yang imut dan seksi dengan penuh nafsu. "Kamu, lada kecil, akhir-akhir ini aku sering memimpikanmu. Aku bermaksud pergi ke Dark Vian Valley untuk mencarimu hari ini, tapi kau tidak ada di sana. Jadi, yang bisa kulakukan hanyalah menemukan tempat ini." Yusi, aku datang untuk menemuimu. Li Zhongzeng berteriak dengan sopan. Ling Yusi yang sedang berada di halaman belakang mendengar teriakannya, dan ekspresi jijik muncul di wajah cantiknya. Namun dia tetap berjalan keluar dari halaman belakang dan menuju ke halaman depan. Melihat Bu Siang mengganggu Ling Suan Suan, tatapan matanya berubah dingin saat dia berteriak, kakak senior Bu, tolong jaga perilaku baikmu. Bersikaplah baik-baik, Bu Siang menyeringai aneh. Aku berkata, saudari, dalam beberapa hari, Suan Suan akan menjadi selirku. Aku dapat memperlakukannya sesukaku. Bahkan kamu tidak memiliki hak untuk mengendalikanku, kan? Diam, siapa yang setuju? Ling Suan Suan memarahi dengan marah. Dasar gendut sialan, berhentilah bermimpi. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Ekspresi Bu Siang tiba-tiba menjadi gelap. Dia mencibir dingin dan menatap anggota keluarga Ling yang berjalan keluar dari halaman belakang. Jika kalian berani melawan, maka kalian tidak hanya akan mati, semua anggota keluarga Ling akan dikuburkan bersama kalian. Li Zhongzeng berdiri di samping dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, senyumnya agak dingin. Saat kata-kata ancaman busiang keluar, semua anggota keluarga Ling tiba-tiba terdiam. Yu see, bukan berarti kami ingin mengancammu. Masalah ini sudah diputuskan oleh atasan. Hal ini disetujui oleh semua kepala lembah, dan aku berjuang dengan nyawaku untuk mendapatkannya kembali untukmu. Kalau tidak, keluarga Ling tidak akan mampu bertahan di lembah kisah, dan tidak akan mampu pergi hidup-hidup. Li Zhongzeng berkata dengan tulus. Kamu berjuang keras untuk membuatku menjadi selirmu. Tatapan mata Ling Yusi gelap dan nada suaranya dingin. Hem, kalau saja setahun yang lalu, kalau saja Nenek Jiu tidak meninggal, kamu bisa menjadi istri utamaku. Li Zhongzeng mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Sayangnya, kamu tidak setuju saat itu. Karena kinlay itu, kamu tidak mau menikah denganku. Sekarang, semuanya telah berubah. Statusmu saat ini tidaklah cukup. Menjadi selir sudah menjadi gelar terbaik yang bisa kuberikan padamu setelah mediasiku. Menurut tuanku, kamu bahkan tidak layak menjadi selir saat ini. Ling Xuan Xuan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi selir? Bu Siang menyeringai ganas. Tatapannya yang penuh nafsu jatuh pada sosok Ling Suan Suan yang indah saat dia mencibir. Jika bukan karena fakta bahwa kamu mengolah seni roh atribut api, energi roh murni, dan keperawananmu bermanfaat bagi kultivasiku, apakah kamu pikir kamu cocok untuk menjadi selirku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku hanya menikahimu untuk meminjam konstitusimu untuk berkultivasi. Ketika kamu tidak lagi berharga, aku akan segera menceraikanmu sehingga kamu bahkan tidak bisa menjadi selir. Bu Siang, Aku akan membunuhmu. Ling Suan Suan hampir menjadi gila. Seiring dengan perubahan besar dalam emosinya, rambutnya yang hitam legam dan indah dengan cepat berubah menjadi ungu tua. Warna ungu samar juga muncul di matanya. Dia menyalurkan seni rohnya dan tiba-tiba merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dari dalam garis keturunannya, lahirlah kekuatan yang sangat asing. Kekuatan itu gelap dan jahat, membuatnya merasa sangat gelisah. Bola api yang terbentuk di telapak tangannya awalnya berwarna merah tua, tetapi dalam sekejap, warnanya berubah menjadi ungu tua. Saat api ungu tua itu muncul, kekuatan yang sangat mengerikan dan tirani segera meledak. Kekuatan ini begitu gelap dan mengerikan sehingga bahkan Ling Suan Suan sendiri tidak dapat mengendalikannya. Suara mendesing. Bola api yang menyala dengan api ungu yang ganas tiba-tiba terbang keluar bersama kemarahan Ling Suan Suan. Tepat saat Bu Siang hendak membuka mulutnya untuk berteriak, bola api itu benar-benar menelannya. Bola api kecil itu langsung berubah menjadi lautan api ungu. Tubuh gemuk Bu Siang langsung terbakar hebat. Bu Siang tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia berguling-guling di lautan api ungu dalam upaya memadamkan api ungu itu. Pada saat ini, setiap anggota keluarga Ling sangat terkejut. Mereka semua menatap kosong ke arah Bu Siang, yang ditelan oleh api ungu, dan ke arah Ling Suan-Suan, yang tercengang karena terkejut. Ling Suan-Suan benar-benar berani membunuhnya. Pada saat ini, hampir setiap anggota keluarga Ling putus asa. Mereka tahu bahwa keluarga Ling akan segera dimusnahkan. Bu Siang berteriak lagi dan lagi. Banyak praktisi bela diri lembah iblis api bergegas datang dari luar dan menuangkan seember air ke tubuh Bu Siang untuk memadamkan api ungu di tubuhnya. Anehnya, api ungu itu bukan sesuatu yang bisa dipadamkan oleh air. Api itu terus menyala dengan ganas. Sementara itu, teriakan gila Bu Siang berangsur-angsur mereda. Ia pun segera terbakar menjadi arang. Bu Siang meninggal dengan kematian yang mengerikan. 289. Yang bertugas bertarung di sekte persenjataan adalah sekte luar dan Bloodspear. Sekte dalam hanyalah sekelompok ahli bela diri. Sekarang, di bawah perintah Lang Xie dan Feng Rong, para praktisi bela diri Blood Spear tidak bergerak. Tong Jihua dan sekelompok tetua dan murid sekte luar semuanya mendesah putus asa. Sesuatu benar-benar telah terjadi pada tubuh mereka pada saat yang sama. Ekspresi Ying Xingran dan tiga pendeta agung seburuk mungkin. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka tidak pernah mengira bahwa Qin Lai akan memiliki bobot yang begitu besar di hati Blood Spear dan para murid serta tetua sekte luar. Bagus, kalian semua sangat bagus. Ying Xingran melotot ke arah Lang Xie. Feng Rong, Tong Jihua, dan yang lainnya dengan keganasan yang tak tersamar di matanya. Sekte telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan memberimu pasokan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya. Namun ketika saatnya tiba, kalian semua benar-benar menyusut. Siapa yang telah kau kecewakan? Jangan mengecewakan hati nuranimu. Lang Xie menjawab dengan acuh tak acuh. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua praktisi bela diri Blood Spear, termasuk para tetua dan murid sekte luar, tiba-tiba bergetar. Wajah Ying Xingran pucat pasi. Pipinya bergetar berulang kali, tetapi dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Master Sekte, jika bukan karena permintaan Qin Lai, Aliansi Surga Mendalam tidak akan menyelamatkanmu. Feng Rong mendesah pelan dan berkata terus terang, sebenarnya, ketika sekte menghadapi banyak bahaya, kondisi tubuhmu sudah mencapai batasnya. Senior Sueli lah yang menyuntikkan aliran energi darah ke dalam dirimu, dan Qin Lailah yang menyegelmu dalam es. Itulah sebabnya kamu mampu bertahan hidup sampai Aliansi Surga Mendalam menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati lebih dari setengah tahun yang lalu. Mereka yang telah mengalami perubahan mengerikan di sekte itu semua mengangguk dalam hati ketika mereka mendengar kata-kata Feng Rong. Bahkan mata Tandong Ling, Wei King, dan para tetua sekte dalam lainnya berkedip ketika mereka melihat Ying Xingran. Apa yang telah dilakukan Qin Lai untuk sekte persenjataan? Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tidak perlu kau ingatkan. Ekspresi Ying Xingran gelap saat dia mendengus dingin dan berkata, jika Qin Lai tidak melakukan hal-hal itu, aku tidak akan dapat menemukannya. Apakah kau pikir kita akan begitu murah hati untuk memintanya meninggalkan dua belas pilar pola roh? Dia telah menguasai seni mengukir dua belas diagram roh, dan dia telah mempelajari kitab suci rahasia sekte tersebut. Hal-hal ini juga harus diambil kembali. Justru karena dia telah melakukan perbuatan baik untuk sekte tersebut, maka sekte tersebut tidak bertindak ekstrim, saya sudah sangat murah hati dengan hanya meminta dua belas pilar pola roh. Huh, lupakan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Feng Rong melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia mengerti bahwa dia bertekad untuk mengusir Qin Lai. Setelah Feng Rong berbicara, Qin Lai tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam di sana dan tidak bergerak. Dia hanya menatap dingin ke arah Master Sekte dan tiga pendeta agung. Dia memperhatikan bagaimana mereka akan melakukannya. Setelah melihat Blood Spear dan murid-murid Sekte luar tidak melakukan apa-apa, bagaimana mereka akan meminta 12 pilar pola roh. Kepada Blood Spear, para tetua Sekte luar, dan para murid. Qin Lai terharu. Ia sangat kecewa dengan Sekte persenjataan. Ia merasa bahwa sekte ini dipenuhi oleh sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Akan tetapi, tindakan Bloodspear dan sekte luar membuatnya mengerti bahwa orang-orang seperti Ying Xingran dan tiga pendeta agung hanyalah minoritas. Sebagian besar praktisi bela diri sekte persenjataan tidak melupakan apa yang telah ia lakukan. Sekte dalam terdiri dari sekelompok ahli seni. Mereka tidak ahli dalam pertempuran. Akan sedikit merepotkan untuk menangani masalah ini. Fan Lei dari sekte persatuan gembira menyela sambil tersenyum, keponakan junior, aku juga dapat dianggap sebagai anggota sekte persenjataan. Jika kalian tidak keberatan, bagaimana kalau aku membantu kalian mendapatkan kembali pilar pola roh? Ia mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Ketika Ying Xingran dan tiga pendeta agung mendengarnya mengatakan ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Tentu saja kalian adalah anggota sekte persenjataan. Seru Luo Zichang dengan gembira. Ying Xingran mengelus jenggotnya dan mengangguk pelan, berkata, jika kau bersedia membantu, maka itu yang terbaik. Namun, kau harus berhati-hati dan jangan bertindak berlebihan. Kau harus, kau tidak boleh melukai Qin Lai dengan parah. Bagaimanapun juga, Qin Lai telah berkontribusi pada sekte persenjataan, Jiang Hao juga setuju. Tentu saja, aku selalu tahu kapan harus berhenti. Kedua tangan Fan Lei ditarik dari dada hewan peliharaan jantan dan betina. Dia melangkah maju sambil mengayunkan lengannya. Ketika dia berdiri di depan Qin Lai, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia tiba-tiba menatap Lang Xie dan berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Lang Xie, tombak darahmu tidak mau menyerang Qin Lai." Kau tidak keberatan aku mengambil kembali barang-barang untuk sekte persenjataan, Kan? Jelas bahwa Fan Lei agak waspada terhadap Lang Xie. Oleh karena itu, sebelum dia bertindak, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa Lang Xie tidak akan ikut campur. Feng Rong menatap Lang Xie dengan sedikit cemas. Ekspresi para praktisi bela diri tombak darah dan para tetua serta murid sekte luar juga berubah saat mereka menatap Lang Xie dengan cemas. Mereka semua tampaknya tahu betapa kuatnya Fan Lei dan percaya bahwa Qin Lei bukanlah tandingan Fan Lei. Oleh karena itu, mereka berharap Langsia akan memveto masalah ini dan membiarkan Qin Lai mundur tanpa cedera. Qin Lai, orang itu, mungkin berada di tahap tengah atau akhir dari alam manifestasi, sebuah suara yang sangat pelan terdengar dari belakangnya. Tanpa perlu menoleh, Qin Lai tahu bahwa orang yang mengingatkannya adalah Hanking Rui. Dia baru saja menyadari bahwa Hanking Rui diam-diam mendekatinya tanpa menarik perhatian. Jadi itu untuk menjelaskan alam dan kultivasi Fan Lei kepadanya. Lang Xie, jika tombak darahmu menolak untuk bertindak, maka orang lain akan datang dan mengambil harta karun utama sekte ini. Apa keberatanmu? teriak Ying Singran sambil melotot ke arah Lang Xie. Pandangan semua orang terfokus pada Lang Xie. Mereka semua tahu bahwa keputusan Lang Xie adalah yang paling penting. Lang Xie tiba-tiba melirik Qin Lai. Mata Qin Lai dipenuhi dengan semangat juang saat dia mengangguk padanya tanpa terasa. Lang Xie menarik pandangannya dan mengangguk sedikit. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Blood Spear tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Ying Xingran dan tiga pendeta agung menghela napas lega. Lang Xie kemudian berkata, tapi aku punya permintaan. Permintaan apa lagi yang kamu punya? Kata Ying Xingran sambil menahan amarahnya. Antara kamu dan Qin Lai, hanya ada satu pertempuran. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi pertikaian antara kedua belah pihak. Lang Xie menatap Ying Xingran dan kemudian ke Qin Lai. Dia sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak ingin melihat sekte persenjataan dan Qin Lai menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika sesuatu terjadi pada Fan Lei dalam pertempuran ini, ambil kembali pilar pola roh dari tangan Qin Lai. Jika tidak ada hal seperti itu, pilar pola roh akan menjadi milik Qin Lai di masa depan, dan Sekte tidak akan mengganggunya lagi. Pikirkan baik-baik. Master Sekte, kami, Sekte luar, juga tidak ingin Sekte menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Qin Lai. Kami semua setuju dengan persyaratan Lord Xie, Selatong Jihua. Master Sekte, mari kita selesaikan ini dalam satu pertempuran. Bahkan sesepuh sekte dalam Tandongling mendesah pelan dan menyatakan pendiriannya. Dengan begitu banyak orang yang setuju dengan Lang Xie, ekspresi Ying Xingran dan tiga pendeta agung menjadi berat. Mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Dalam pertempuran ini, Fan Lei akan mewakili sekte persenjataan dan meminta pilar pola roh dari Qin Lai. Jika Fan Lei menang, kedua belas pilar pola roh akan dikembalikan. Jika dia kalah, Qin Lai akan mengambil pilar pola roh dan pergi. Tidak peduli apapun hasilnya, kinlay dan sekte persenjataan tidak akan lagi memiliki hubungan apapun, dan kedua belah pihak tidak diizinkan untuk bertarung sampai mati di masa depan. Saran Langsia telah menerima persetujuan dari kebanyakan orang. Sekarang terserah mereka, mereka diam-diam berdiskusi sejenak sebelum tiba-tiba melihat Fan Lei pada saat yang sama. Mereka ingin tahu sikap Fan Lei. Fan Lei terkekeh dan berkata, "Selama itu bukan sekelompok bom mendalam, Terminator yang meledak. Aku tidak punya masalah sama sekali." Lang Xie, Qin Lai tidak diizinkan menggunakan bom mendalam Terminator. Ying Xingran bereaksi setelah beberapa saat terkejut dan langsung berteriak. Lang Xie menatap Qin Lai lagi. Baiklah, aku tidak akan menggunakan bom mendalam Terminator. Cahaya kejam perlahan-lahan muncul di kedalaman mata Qin Lai. Dia menyeringai dan menunjukkan kesombongannya saat dia berteriak, maka pertempuran ini akan menyelesaikan konflik antara aku dan sekte persenjataan. Setelah pertempuran ini, aku akan memutuskan semua hubungan dengan sekte persenjataan. Hebat, Fan Lei tertawa terbahak-bahak. Aku punya saran lain. Semacam kegilaan di lubuk hati Qin Lai kembali berkobar. Di bawah tatapan semua orang, dia menatap Fan Lei dan berkata dengan kasar, pertempuran ini tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Semua orang sangat terkejut. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Apakah dia gila? Itulah pikiran yang sama yang muncul di benak setiap orang. Baik Ying Xingran maupun tiga pendeta agung, tidak ada satupun dari mereka yang berani membiarkan Fan Lei melakukan apapun kepada Qin Lai karena rasa hormat dan tekanan. Terlebih lagi, dengan Langsia di sampingnya, Fan Lei tidak berani bertindak gegabah. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia paling banyak akan meninggalkan 12 pilar pola roh. Dia masih bisa mundur tanpa cedera. Mengapa dia tampak sudah gila dan ingin melawan Fan Lei sampai mati? Mengapa dia bersikeras bertarung dengan nyawanya? Ini sama sekali tidak ada artinya. Terlebih lagi, dia sangat bodoh. Tidak ada yang mengerti. Bahkan Langsia dan Feng Rong memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Hanya Song Tingyu yang berada di antara kerumunan, menarik senyum di wajahnya dan menatap tajam ke arah Qin Lai yang berdiri dengan bangga. Dia samar-samar bisa menebak alasan di balik tindakan gilanya. Dia telah melakukan banyak hal untuk sekte persenjataan dan menganggap sekte persenjataan sebagai rumah terakhirnya. Dia memperlakukan master sekte dan tiga pendeta agung sebagai senior yang dapat dipercayainya. Dia telah lama menganggap dirinya sebagai anggota sekte persenjataan, bahkan di alam Nether yang dia pikirkan hanyalah sekte persenjataan dan khawatir tentang situasi sekte persenjataan di sana. Sekarang, setelah melalui begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, dia telah kembali dengan hati yang penuh kegembiraan dan kembali ke rumah di dalam hatinya. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa yang menyambutnya sebenarnya adalah Ying Xingran dan tiga pendeta agung yang mempersulitnya. Kontras yang sangat besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Itu hampir membuatnya pingsan, dan itu menyebabkan dia menyimpan sejumlah besar kebencian di dalam hatinya. Itu karena dia telah mempercayakan terlalu banyak hal kepada sekte persenjataan sehingga dia terpaksa pergi. Itulah sebabnya dia begitu marah dan kesakitan. Itulah sebabnya dia tidak mau. Dia sangat membutuhkan pertempuran yang hebat untuk melampiaskan kemarahan yang tertahan di dadanya. Melihat Qin Lai yang dengan tidak bijaksana meminta untuk bertarung sampai mati, melihat kesedihan di matanya dan kegilaan di wajahnya, hati Song Tingyu tampaknya tercabik-cabik dengan keras. Hidup atau mati, bagus, sungguh, hidup atau mati, yang hebat. Fan Le tertawa keras dan tampak sangat bahagia. Aku hanya menyesali bahwa bahkan jika aku menang melawanmu, aku hanya bisa melihatmu pergi. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan secara aktif mencari kematian. Luar biasa, luar biasa. Ini, Ying Xingran dan tiga pendeta agung itu terkejut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Mereka tanpa sadar menatap Lang Xie. Mata Lang Xie tidak goyah sedikit pun saat dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo kita bertarung di rawa beracun di luar sana. Dia diam-diam menyetujui pertarungan ini. Qin Lai berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan punggungnya yang agak kesepian untuk ditonton oleh semua penonton sekte persenjataan. 290. Anggota keluarga Ling yang penting harus ditangkap. Yang tidak penting harus dibunuh di tempat. Itulah perintah yang diberikan para guru lembah kepada para pendekar bela diri yang ada di bawah komandonya setelah berdiskusi. Para praktisi bela diri lembah kisah pindah. Di hutan antara Dark Vian Valley dan Dark Asura Hall, para anggota keluarga Ling kelelahan dan berkeringat. Mereka telah melarikan diri selama satu jam. Selama jam ini, kaki semua orang tidak berhenti bergerak. Mereka melaju dengan kecepatan secepat mungkin. Anak-anak muda menggendong orang tua dan anak-anak di punggung mereka. Mereka membawa harapan untuk bertahan hidup dan menunjukkan potensi mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa orang-orang di lembah kisah tidak akan menyerah. Mereka juga tahu apa yang akan mereka hadapi jika praktisi bela diri di lembah kisah berhasil menyusul. Jadi mereka melarikan diri demi keselamatan mereka. Tak lama kemudian, gelombang pertama pengejar pun tiba. Mereka adalah sekelompok praktisi bela diri lembah iblis bumi. Pemimpinnya berada di tahap awal alam manifestasi. Mereka baru saja kembali dari luar dan kebetulan melewati hutan. Setelah menerima berita itu, mereka mengejarnya. Ling Yuci mampu merasakan dengan tajam kehadiran para pengejar meskipun mereka sangat jauh dan memperingatkan semua orang sebelumnya. Kami akan tinggal dan berjuang, kata Ling Feng serius. Mn, Ling Xuanxuan mengangguk dengan berat. Oleh karena itu, anggota keluarga Ling terus menuju ke arah aula asura kegelapan. Ling Yuci, Ling Xuanxuan, Xuan, dan Ling Feng tetap tinggal. Meskipun kami tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi pada tubuh kami, satu hal yang pasti. Perubahan ini telah meningkatkan kekuatan kami. Ling Yusi sebenarnya menjadi jauh lebih tenang dari biasanya pada saat kritis seperti itu. Jika kami ingin memahami perubahan dalam tubuh kami, kami harus hidup dengan baik. Sekarang, tidak ada lagi kemungkinan perdamaian antara kita dan lembah kisah. Sebentar lagi, saat kita melihat para pengejar. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Setelah dia selesai bicara, dia mendapati Ling Feng dan Ling Xuan Xuan tengah menatapnya dengan kaget. Dia secara naluriah menyentuh wajahnya dan bertanya dengan bingung, ada apa? Nona, Anda sedikit berbeda dari sebelumnya. Ling Feng berseru lembut. Apa bedanya aku? Ling Yusi terkejut. Dia tidak dapat menjelaskannya, tetapi dia tampak menjadi lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih kejam. Dia menjadi lebih tegas dan kejam. Ling Feng menatapnya dalam-dalam. Setelah rambut dan matamu berubah ungu, temperamenmu jelas berbeda dari sebelumnya. Kakak, dulu kamu terlalu lembut. Kamu tidak cukup percaya diri, dan kamu tidak suka berkelahi. Kamu selalu bersikap pesimis. Ling Suan Suan juga berkata, "Tetapi dirimu yang sekarang memiliki temperamen seorang pemimpin, dia menjadi sangat percaya diri. Bagaimanapun, aku juga merasa kamu berbeda. Mereka dipaksa oleh situasi, aku harus kuat. Kalau tidak, keluarga Ling tidak akan bisa melewati ini." Ling Yusi mengangguk ringan. Saat mereka bertiga menunggu, Ling Yusi terus menjelaskan arah dan jarak para penyerang, jumlah mereka, dan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sekalipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, dia tampaknya dapat melihat pendatang baru itu dan bahkan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Saat orang-orang itu mendekat, dia berteriak pelan, dan Ling Feng serta Ling Xuan Xuan menyerbu keluar pada saat yang sama. 15 menit kemudian, kelompok tujuh praktisi bela diri lembah iblis bumi yang melampaui mereka dalam jumlah dan tingkat kultivasi semuanya terbunuh. Ketiganya berdiri di antara mayat-mayat itu, menatap ketujuh lelaki buas yang tergeletak di tanah selamanya. Mencium bau hangus, mereka sendiri terkejut. I ini benar-benar dilakukan oleh kami. Ling Xuan Xuan menatap api ungu di jarinya dan merasakan kekuatan yang mengerikan saat dia bergumam dengan Lung. Ling Feng menggenggam erat palu awan api dan tiba-tiba berteriak, palu awan api milikku ini jelas bukan hanya kelas dua biasa. Tampaknya palu awan api ini baru mulai menunjukkan kekuatan aslinya sekarang. Kakek Kinsan, siapakah dia? Mengapa palu awan api menjadi begitu kuat setelah rambutku berubah warna? Ketika aku bertemu kakek Kinsan lagi, semuanya akan menjadi jelas. Namun saat ini, kita belum terbebas dari bahaya. Ayo, kita bertemu dengan anggota klan kita dan melanjutkan pelarian, kata Ling Yusi dengan tenang. Pada kupu-kupu pelangi awan mengalir. Qin Lai dan Song Tingyu duduk bersebelahan. Song Tingyu memainkan liontin giok putih di tangannya dan menatap awan putih di sampingnya. Dia berkata dengan santai, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kemampuan kakekmu, dia seharusnya baik-baik saja. Mereka berdua duduk di atas kupu-kupu pelangi dan terbang di atas pegunungan. Sepanjang perjalanan, Song Tingyu sesekali bertanya kepada Qin Lai tentang kakeknya. Qin Lai akan menjawab dengan beberapa kata yang tidak penting. Berdasarkan balasannya, pemahaman Song Tingyu tentang dirinya dan kakeknya tidak banyak bertambah. Bahkan Qin Lai tidak memahami dirinya dan kakeknya, jadi bagaimana mungkin dia berharap dapat memahaminya dengan jelas. Jika warga lembah kisah berani bertindak gegabah, jangan salahkan aku karena menggunakan bom mendalam terminator dan meratakan lembah kisah hingga rata dengan tanah, kata Qin Lai tiba-tiba tanpa peringatan. Ekspresi Song Tingyu sedikit berubah. Dia segera mengerti bahwa pikiran Qin Lai saat ini sama sekali tidak tertuju pada kakeknya. Sebaliknya, itu demi keselamatan lembah kisah dan Ling Yu Si. Jangan bertindak gegabah, teriak Song Ting Yu mendesak. Dia dan Qin Lai telah bertempur dari Nether Realm ke Nether Battlefield, jadi dia tahu betul betapa mengerikannya Terminator Profound Bombes. Dia juga tahu bahwa Terminator Profound Bombes dapat ditumpuk dan kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Dia tahu betul bahwa jika Kinlay benar-benar kehilangan kendali dan meledakkan semua bom mendalam Terminator yang dimilikinya, Lembah Kisah mungkin benar-benar hancur. Jika dia baik-baik saja, maka Lembah Kisah akan baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, maka Lembah Kisah akan menanggung amukanku. Kinlay mendengus dingin. Jangan gegabuh, Aku bisa mengatasinya. Serahkan saja padaku. Jika Song Tingyu mengambil inisiatif, aku bisa menjamin keselamatan keluarga Ling. Itu akan menjadi yang terbaik. Kinlay berkata dengan ekspresi gelap. Saya akan menghubungi aliansi Suantian sekarang juga dan menanyakan tentang perkembangan terkini di lembah kisah. Saya akan mencoba mengendalikannya sedini mungkin. Dari ekspresi Qin Lai yang muram, Song Tingyu melihat bahwa situasinya buruk. Dia tiba-tiba berhenti berbicara dan menggunakan liontin giok putih di tangannya untuk menghubungi aliansi Suantian. Gelombang energi pikiran yang jelas beriak dari tubuhnya dan melayang ke kejauhan seperti angin yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, tubuh Song Tingyu bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Sedikit keterkejutan muncul di matanya yang indah. Apa yang terjadi? Tanyakin Lai mendesak. Jika saya mengatakannya, Anda pasti tidak akan mempercayainya. Tatapan mata Song Ting Yu tampak aneh. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bu Siang, yang ingin menikahi Ling Yu dibakar hidup-hidup di tempat. Li Zhong Zheng, yang ingin menikahi Ling Yu menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. 15 praktisi bela diri dari lembah iblis emas dan lembah iblis api semuanya dibakar sampai mati di rumah keluarga Ling. Tiga gelombang praktisi bela diri yang dikirim lembah kisah untuk mengejar keluarga Ling semuanya terbunuh. Di antara orang-orang itu, ada praktisi bela diri yang telah mencapai tahap tengah alam manifestasi. Bagaimana ini mungkin? Teriak Kin Lai. Mungkinkah Tuze dan Qian datang untuk membantu keluarga Ling? Tidak ada seorang pun di keluarga Ling yang telah mencapai alam manifestasi. Bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Orang-orang dari Dark Asura Hall belum bertemu dengan mereka. Semua ini dilakukan oleh keluarga Ling. Song Tingyu juga tergerak hatinya. Lupakan saja, aku juga tidak percaya. Bahkan para penguasa lembah kisah tidak berani mempercayainya. Mata Kinlay bersinar dengan cahaya aneh. Sesaat kemudian, dia berteriak, Sekarang, bisakah kau menghentikan pengejaran lembah kisah terhadap keluarga Ling? Song Tingyu meringis. Aku akan mencoba menyesuaikan diri. Kalau saja keluarga Ling tidak tiba-tiba meletus, kalau saja Bu yang tidak meninggal, kalau saja Li Zhongzeng tidak menjadi gila, dan kalau saja begitu banyak praktisi bela diri lembah iblis kegelapan tidak meninggal, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini dengan pengaruhnya. Tetapi sekarang, Bahkan dia merasa masalah ini agak merepotkan. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi keluarga Ling? Qin Lai bertanya lagi. Dua jam, Song Tingyu berpikir sejenak dan mengubah kata-katanya. Tidak, satu jam sudah cukup. Dia tiba-tiba menamparkan keras kupu-kupu pelangi awan mengalir dan berteriak, jangan malas. Sinar cahaya pelangi melesat keluar dari tangannya dan masuk ke tubuh kupu-kupu pelangi awan mengalir. Kecepatan kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba meningkat seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Seperti pelangi di langit, ia membawa Qin Lai dan Song Tingyu dengan kecepatan luar biasa menuju lokasi keluarga Ling. Qin Lai tiba-tiba mendengus dingin. Apa yang kau lakukan dengan mendengus? Bukannya aku tidak berusaha sekuat tenaga, tapi kecepatan ekstrim kupu-kupu pelangi awan mengalir melukai tubuhnya. Song Tingyu memutar mulutnya dan berkata dengan kesal, aku akan menyelamatkan kekasih kecilmu, bukan kekasihku. Serius, kau membuatnya terdengar seperti aku berutang padamu.